Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah kurnia yang kita dapat berkumpul di sini. Sebenarnya saya pun ad hoc je menggantikan pihak sebelum ini kerana pihak penganjur bertukar. Jadi saya diminta untuk moderate event ni last minute. Jadi insyaAllah saya akan cuba berlaku adil dan membuat yang terbaik. Pada hari ini kita bersama kita adalah Captain Hafiz Firdaus dan juga saudara Alif yang akan membuat kata-kata aduan dan seterusnya diteruskan dengan sesi penyampaian oleh Captain dan selepas itu kita akan ke sesi interogasi. Sebelum kita meneruskan majlis, saya ingin ingatkan kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya soalan. Saya akan terangkan apa yang perlu anda buat. Pertama sekali, sebutkan nama, angkat tangan dan terus dengan soalan. Saya minta soalan jelas dan padat, tidak terlalu panjang dan tidak mempunyai unsur-unsur membuat konklusi di situ atau kesimpulan, sebab ini majlis anda bertanya kepada pihak yang ada di sini. Jika anda mahu konklusi, mungkin di majlis yang akan datang boleh buat majlis lagi satu lah. Okay. Tanpa melihatkan masa, izinkan saya menjemput saudara Abu Federa untuk menyampaikan kata-kata pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berkumpul pada majlis pada saya buat pertama kalinya dia dianjurkan majlis interogasi yang sukar untuk dilakukan kerana bermacam-macam hal. So, saya berterima kasih kepada pihak penganjur iaitu Alumni Rumah Maple kerana sudi mengambil tanggungjawab ini daripada pihak Kelab Ilmu Adelaide kerana ada beberapa masalah dan bantahan daripada beberapa pihak. So, sebelum saya mulakan, saya akan terangkan dulu apa itu majlis interogasi. Interogasi itu bermakna dalam bahasa Inggeris adalah interrogation, iaitu soal selidik. So, kita tak gunalah soal selidik, tak sedap kan? So, kita punya interogasi. Interogasi itu boleh membawa mana macam peperiksaan. Sebelum kita keluar daripada uni, kita akan dites. Begitu juga apa yang kita nak bawa hari ini, nak cuba sampaikan, kita akan biar orang test kita apa yang kita nak sampaikan. Kita buka pada kritikan, bantahan dan tentangan dengan fakta yang ilmiah. Dia seperti Viva juga. Macam kalau orang yang buat final year project, dia ada Viva. Berdiri di depan-depan, apa, duduk orang dekat depan, akan mempersoalkan kita, akan bertanya beliau dan kita akan jawab. Orang yang menyampaikan atau mempertahankan pujangan beliau. Atau seperti format conference, yang ini bila kita bentar, ada orang sila akan tanya. Dan kalau kita lihat dari sudut sejarah Islam, interogasi itu sendiri telah berlaku pada zaman Nabi itu sendiri, iaitu hadis Jibril. Ketika Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dia, Jibril datang dan bertanya dan Nabi menjawab, dan Jibril kata benar, benar dan benar. Begitu juga ketika zaman Imam Al-Bukhari, bila dia nak masuk ke kota Baghdad, dia telah dihalang oleh 10 orang ulama hadis dan mengajukan dia soalan, dan Imam Bukhari menjawab semua soalan dia. Itu adalah contoh-contoh interogasi yang berlaku dalam dunia Islam. So, sebab itu kami di sini, kami buka peluang untuk anda, yang siapa yang tak puati, siapa yang menyokong, siapa yang bantah, untuk bertanya dan membantah dengan ilmiah. So, saya akan teruskan kepada beberapa kritikan yang orang buat bila ada yang mempersoalkan tentang sijil. Dia kata, Kapten Hafiz, dia kata, Kapten Hafiz ni bukan ada sijil apa, dia ada lesen kapal terbang je, dia tak ada apa. Saya lagi lah. So, kami akan clarify benda isu ini. Sebab itu, kami buat program ini terbuka. Dan kami tak buat sorok-sorok. Duk cakap dengan geng-geng sendiri je. So, siapa nak bantah, dia tak ada check and balance.
So bila kami buat terbuka, semua orang boleh bantah dan kami rakamkan dan kami sebarkan. Semua orang boleh buat bantahan dan mendengar dan boleh membetulkan kami. Sebab itu kami buat benda ini terbuka. Kemudian benda ini warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sebutkan dalam hadis Tirmizi, "Wali ani wala ayah," sampaikan kepada aku wala satu ayat. So kami cuba menyampaikan apa yang kami faham dan itulah yang kami cuba lakukan. Kemudian kami bukan mengeluarkan fatwa, kami hanya membaca fatwa. Kami tak keluarkan fatwa sebab pandangan-pandangan yang kami bawa adalah pandangan-pandangan ulama yang muktabar, bukan pandangan ustaz-ustaz yang biasa-biasa ataupun ustaz-ustaz yang cakyam. Dan kami akan mempertahankan fatwa yang kami bawa. Untuk orang yang nak membantah, dia boleh bawa pandangan lain. Dan ada orang tanya, dia kata, orang ni kita perlu ada sijil dan apa semua. Kita ambil contoh Nabi SAW. Bila kes Ayatul Kursi, Nabi menerima kebenaran daripada semua orang, hatta syaitan. Bila syaitan bila Abu Hurairah dia menangkap syaitan dan syaitan mengajar, semua orang tahu apa pasal ni, mengajar tentang Ayatul Kursi dan Nabi menerima. Sebab apa? Sebab syaitan memberitahu tentang kebenaran dan Nabi menerima kebenaran walaupun daripada syaitan laknatullah alaih. Kemudian hadis tentang budak-budak yang pergi tengok hilal, Nabi ambil dia punya persaksian walaupun dia orang seorang budak kecil. Kalau ikut kita, kalau seorang budak kecil, kita macam tak ada hilal pun sebenarnya, tapi Nabi terima. Sebab itu adalah kebenaran. Dan juga Arab Badawi padang pasir yang kita tahu dia perangai macam mana, telah hadis macam-macam perangai dia buat pelik-pelik, tapi Nabi tetap terima dia punya persaksian kerana kebenaran. Begitu juga pada zaman sahabat, ketika Umar dia berjalan tengah-tengah malam yang dia dengar dia bunyi bising, dia masuk rumah orang tu, seorang ahli maksiat. Ini boleh kita kata dia ahli maksiat, dia tengah buat projek. Lepas tu bila dia tegur Umar, Umar terima kebenaran dia tentang yang dia kata jangan kamu mengintip, masuk rumah kena bagi salam dan seterusnya. Itu pun Umar terima walaupun orang tu sedang buat maksiat. So basically kita akan terima semua orang punya pendapat dan pandangan asalkan benda itu adalah kebenaran tertegak atas hujah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja. Kemudian kalau orang tanya, kalau kita nak cakap agama, kita kena cakap sekena, nak kena ada sijil saja kan. Susahlah nanti macam anak saya nanti Fandora tanya, dia tanya, "Bos, apa hukum makan babi?" Saya kena jawab apa? Tak boleh, kena ulama je kena tunggu Syekh Husaimin datang daripada Saudi bagi tahu. Tak boleh lah macam tu kan. So kita semua ada hak untuk nak bercakap asalkan kita tahu dalil. Dan benda-benda basic macam ni, takkan semua benda kita nak sijil. Nanti ada kawan kita seorang tengah sakit, kita tak boleh nak talqin kan. Sebab apa? Kita kena minta, "Oh, saya tak boleh sijil, saya tak tahu dia. Saya tak boleh talqin kan lah. Mati lah macam tu." Okay. So kalau lah semua benda perlukan pada sijil, bermakna kita tak ada orang boleh buat program-program keagamaan. Sebab apa? Semua perlukan sijil. Usrah-usrah perlu ditutup. Apa lagi? Majlis-majlis ilmu yang bukan ustaz-ustaz ajar, semua kita kena tutup. Dan perlu kita ingatkan, bukan semua ustaz mengajar benda yang betul. Kalau tak, takkan ada benda-benda yang pelik datang dalam agama kita. Kita ambil contoh pada zaman Umar. Umar telah memberi tazkiyah, iaitu pengiktirafan kepada seorang lelaki yang bernama Abdul Rahman Ibn Muljam. Umar yang bagi, Umar sudah ajar Al-Quran. Tetapi apa yang jadi akhirnya? Orang yang dapat pengiktirafan Umar, tetapi akhirnya dia menjadi ketua kepada Khawarij dan dia membunuh Ali. So basically hujah tentang orang yang mendakwa tak ada sijil tu agaklah lemah punya. Sebab kita orang Islam, kita dituntut untuk menuntut ilmu. Sebab itulah kami dekat sini, kami mengajak semua orang dekat sini supaya berinteraksi dengan ilmiah. Apa benda kita bercakap tentang agama, kita kena datangkan dalil dan hujah-hujah yang benar. Dan kita mesti kena ada kita punya guideline, kita berada dalam lingkungan Ahlu Sunnah tu wal Jamaah. So sebelum kita serahkan majlis ni kepada Kapten Hafiz, kita kena cerita balik kenapa interogasi ini berlaku. Benda ni bermula apabila last 2 months, bila saya jumpa
dia mula kita punya saudara kita Zamri Abu Abu Zain ni, dia telah dia telah membaca artikel Captain Hafiz dan dia mula makan Hungry Jack. Saya pandangan awal saya asal dia daripada dulu, saya dalam saya punya pandangan lama lah, saya kata benda tu harap, tak boleh makan. Tapi bila dia ni buat kerja macam tu, kita dia shut up pelik lah. Tapi dia punya pandangan orang tak bising sangat. So bila last two months bila I met, bila kita jumpa Captain Hafiz kata macam ni, jenis setuju. Lepas tu saya punya mentor saya Dr. Imran pun setuju. Lepas tu yang paling memberi impact besar pada saya bila dia kata itu adalah fatwa Syekh Ibn Usaimin. So balik saya pun tergeladah balik lah, check balik semua, check balik. Lepas tu kita tak boleh, benda ni betul ni. So kita, saya pun keluar lah, saya keluar kat wall saya je, Facebook saya dah blog saya, saya kata lah. Lepas tu mulalah dia punya kes ni ribut. Dr. Kamarul, silap, Associate Professor Dr. Kamarul Arifin bin Khalid telah mula buat bantahan, dia post kat wall sana, wall sini, telah menimbulkan persepsi. So kawan-kawan kita datang kata, Alif, kita kena buat benda ni, kita kena buat something ni untuk nak jelaskan kepada dia. Lepas tu kita fikir, nanti kita datang Captain tulis, Captain kena bertanggungjawab. Itulah dia punya cerita dia. Lepas tu, di sebalik daripada kes tu, ada beberapa pihak email sampai ke MSD, bukan MSD saja, sampai ke High Com, kata, apa nama, saya telah menghalalkan semua daging kecuali babi. Itu satu tuduhan yang melampau yang sebenarnya. So basically benda ni kita buat adalah, yang pertama adalah untuk clarify isu yang sebenar, dan kita buka peluang supaya orang dapat bertanya sendiri. Siapa yang tak puati boleh bantah dan boleh mengemukakan dia punya pandangan dia dalam majlis ini. Dan kemudian ada satu benda saya nak bagi tahu dekat sini. Tadi sebab hari tu kan Ustaz Mat Jaiz Kamus daripada Jakim datang. So dia ada bagi saya satu buku Majlis Fatwa Kebangsaan. Dekat dalam Majlis Fatwa Kebangsaan tu dia ada mention, tapi saya tertinggal, lupa nak bawa. Dia ada kata penggunaan captive vote, yang ni standard untuk lembu yang diwajibkan dekat Australia ni, adalah haram. So kalau kita nak menggunakan fatwa daripada majlis fatwa kebangsaan, semua daging di Australia termasuk yang Muslim slaughter juga adalah haram. So fikirkan. So saya tangguh dengan suara tu. Saya jemput kita. Serah kepada majlis kepada saudara moderator. Okay, terima kasih Saudara Alif. Buat pemenangan masa, saya ingin menyebut Captain Hafiz untuk menyampaikan sedikit penyampaian sebelum kita ke majlis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke mic ni not main control ke? Okay. Alhamdulillah kita dapat bertemu kepada sesi yang pertama kali seperti disebutkan oleh Akhi Abu Fedora tentang sesi yang kita panggil sebagai majlis interogasi. Okay, kenapa nak sebut interogasi? Saya lanjut sikit. Aku tak tahu dalam video. Orang Malaysia tertunggu-tunggu. Okay, kenapa disebut interogasi? Saya lanjutkan sikit apa yang Abu Fedora sebut tadi. Disebut interogasi sebab lazimnya majlis agama, kuliah-kuliah, ceramah-ceramah agama, lazimnya one way. Ustaz, ustazah tu bercakap, hadirin semuanya sami'na wa ta'na, kami dengar, kami tahan. Dari kecil kita dibiasakan, kita dididik, jangan tanya. Siapa tanya, siapa persoalkan, itu tanda lemah iman. Tersalah tanya, batal iman. Itu kebiasaan. Kalau bukan kebiasaan you all, kebiasaan saya dulu.
bila mula-mula apa ni, zaman-zaman dulu, zaman-zaman gelap-gelap dulu kan, kadang-kadang nak kan tanya beragama tapi dilarang tanya. Sebab kalau tanya ni macam mempersoalkan ustaz. Ustaz tak boleh dipersoalkan. So sekarang ni saya bukan ustaz. Yang utama, yang kedua, dialu-alukan bertanya, dialu-alukan interrogate. Kalau saya tak tahu, Abu Federal boleh jawab. Okey. Perkara pertama, yang kedua, saya nak gariskan satu gambar penting apabila kita nak berbincang dalam agama, bila kita nak berkhilaf, kita nak berbeza pendapat. Penting sekali kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat 59 di mana Allah SWT berfirman, a'uzubillah minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru kepada kita yang beriman ni, ati'ullahu wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang memegang urusan kamu di kalangan kamu. Lepas tu, fa'in tanazatum fi syai'in, kemudian jika kamu berselisih, kamu berbantah-bantah, kamu berbeza pandangan dalam sesuatu perkara, apa nak buat? Apa nak buat? Okey, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalikanlah ianya kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan kepada hadis, bukan lagi kepada ustaz. Bukan lagi, sebab tadi ingat ya, permulaan ayat tadi Allah sebut ulil amri, orang-orang yang memegang urusan kamu. Kalau urusan agama ni, para agamawan yang kita hormati semuanya, ulil amri kita. Tapi bila kita dah beza pandangan, kita tak lagi tengok ustaz tu, kita tak lagi tengok ustazah tu, tak lagi tengok sijil dia banyak mana, tapi kita tengok apa hujah dia, apa ayat Quran dia pakai, apa hadis dia pakai, apa darjat hadis dia pakai. Lepas tu Allah berfirman di sini, fa'in tanazatum fi syai'in, jika kamu berselisih, berbantah-bantah, fi syai'in, dalam apa jua sekalipun, bukan lagi kembali kepada manusia-manusia, tetapi kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kita rujuk kepada Allah dan Rasulnya untuk mencari jawapan yang paling tepat. Apa firman Allah itu? Apa sabda Rasulullah yang dalam bab itu? Allah sambung lagi, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ciri-ciri, antara ciri kebenaran, antara ciri berimannya seseorang itu ialah apabila berlaku perbezaan pandangan, dia rujuk pada Allah dan Rasulnya. Pentingnya pengertian in kuntum tu'minuna billah, jika benar kamu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Kenapa? Di hari akhirat kelak Allah akan tanya, kamu buat sekian-sekian, kenapa? Kamu pegang pandangan sekian-sekian, kenapa? Kalau kita jawab sebab Ustaz A cakap begitu, Ustazah B cakap begitu, Allah tanya balik, bukankah aku telah memberikan kamu Al-Quran? Kenapa Al-Quran tidak menjadi ikutan kamu? Bukankah kau bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh aku, pesuruh Rasul? Kenapa kamu tak ikut apa hadisnya, apa tunjuk ajarnya? Sebab tu hari akhirat ni penting. Sebab kita kena fikir hari akhirat nanti, semua yang kita buat, yang salah pun Allah tanya, yang betul Allah tanya, kita nak kena jawab apa hujah. Saya pun Allah akan tanya juga, kamu ni cerita sekian-sekian-sekian ni, apa hujah? Saya kena bacakan awak berdasarkan ayat Quran ini, berdasarkan hadis Rasulullah ini. So penting bagi kita apabila menghadapi perbezaan pandangan di sini, bukan kita nak menghina, bukan kita nak merendahkan para ulama, para ustaz, siapa ke, tapi kita kena tahu antara manhaj kita dalam agama ialah Al-Quran dan hadis. Kita biasa menyebut-nyebutnya, kita biasa melaung-laungkannya, tapi jarang-jarang kita mempraktikkannya dalam kehidupan sehari. Jarang-jarang kita mempraktikkannya dalam pemikiran agama kita dan dalam amalan agama kita. So hari mulai hari ini, bukan saja dalam program interogasi ini, tapi dalam masa-masa akan datang, biasakan jumpa pandangan A, jumpa pandangan B, kita ikut pandangan mana? Bukan sebab orangnya, bukan sebab serbannya, bukan sebab janggutnya, tapi sebab hujahnya, sebab dalilnya. Okey, sebab kita ini beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu sebagai mukadimah. So sebagai nanti kemudian, kalau kita nak interrogate, kita nak bincang, boleh nak buat kesimpulan pun tak apalah. Saya rasa yang lebih tepat tu, jangan tanya soalan-soalan yang berbentuk provokasi lah tu, jadi gaduh pula. Okay. Ada pintu nak lari ke? Okay, jadi kita punya guideline, kita punya setting sini, kalau kita nak berbincang nanti insyaAllah tentang makanan ahli kitab, Al-Ijad, KFC, Ustaz, apa semua tu, ialah kita ilmiahnya tu, bukan ikut pandangan ke, cara ikut apa. Tapi nak tanya tak apa, boleh insyaAllah. Okay, itu mukadimah saya pada malam ini. Okay, mukadimah kedua,
Apa dalam hukum-hukum agama kita, dalam ibadah kita, untuk kita beribadah kepada Allah. Dan dalam sini kita ikut hukum-hukum yang Allah telah wajibkan, yang Allah telah tetapkan. Dan di celah-celah itu Allah SWT selari dengan sifat murahnya, sifat rahmannya, sifat rahimnya, Allah memberi kita beberapa kemudahan. Allah memberi kita beberapa kelonggaran. Kalau nak sebut bahasa kita mungkin diskaun. Ini disebut dalam bahasa agama sebagai rukhsah. Sebagai contoh, solat 5 kali sehari dalam waktunya. Akan tetapi kalau kita menghadapi kesukaran untuk melaksanakan solat dalam waktunya, kita dibolehkan menjamak. Sama ada Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, jamak takdim, jamak takhir. Ini adalah satu kemudahan. Dan kemudahan ni dia berbeza dengan hukum asal. Hukum asal, Zuhur ada waktunya, Asar ada waktunya, Maghrib ada waktunya. Tapi bila dah masuk rukhsah, kita boleh combine Zuhur dengan Asar together, Maghrib dengan Isyak together. Walaupun kita tidak bermusafir, walaupun di rumah kita sendiri, di kampung kita sendiri, asalkan ada kesukaran, kita boleh jamak. Itu satu rukhsah yang berbeza dengan hukum asal. Contoh yang lain, apabila kita bermusafir, semayang tu 4 rakaat, semua orang tahu, boleh pendek jadi 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, Maghrib 1.5 rakaat. Tak ada batal. Okey, Maghrib tak ada, Isyak 2 rakaat. So hukum asal 4 rakaat itu ada rukhsah jadi 2 rakaat. Okay, jadi ada perbezaan daripada hukum asal kepada hukum rukhsah ini, kemudahan ini. Contoh lain, baru-baru ini kita di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Tapi ada rukhsah, ada kemudahan untuk orang yang bermusafir, untuk orang yang sakit, dia tak payah puasa, dia boleh makan. Nak makan depan orang pun tak apa. Kita nak menunjukkan syiar Islam bahawa Islam ni tidak memaksa orang yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir ke apa ke, kena tetap berpuasa. Kalau kita tak puasa kerana kita sakit, kita uzur, kita apa semua, jangan pergi makan suruh-suruh dalam bilik. Itu pandangan masyur di Malaysia. Tak, kita tunjukkan syiar Islam di mana adanya kemudahan bagi orang yang mengalami kesukaran, bagi orang yang layak mengambil rukhsah ini. Okay, jangan suruh-suruh. Tapi yang saya nak tunjukkan di sini ialah daripada hukum asal, wajib berpuasa, ada diskaunnya, ada kemudahannya bagi orang yang dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan sakit. Keadaan sakit tu pun dilanjutkan boleh juga kepada wanita yang hamil ataupun yang ibu-ibu yang menyusukan anaknya. Ini kita dah biasa sebab kita tahu. Mungkin jarang-jarang kita nak amalkan, tapi kita tahu. Kadang kita tahu kita tak nak amalkan sebab kita rasa-rasa macam kalau puasa tu lagi bagus. Kita jarang-jarang nak amalkan sebab kita rasakan kalau sembahyang tamam penuh tu lagi bagus daripada kasar. Sebenarnya terbalik. Baik atau tidak ditentukan oleh Allah, bukan oleh kita. Dalam bab inilah sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan kitab musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai rukhsah-rukhsahnya diambil sebagaimana dia membenci larangan-larangan agamanya dilanggar. So kalau kita dalam suasana keadaan yang membolehkan kita ambil rukhsah tu, maka mengambilnya adalah lebih utama daripada meninggalkannya. Macam kadang saya bila fly, saya tak puasa. Orang kata aku ni dulu akan terbang, aircon dalam je, pilot tak buat apa pun dalam tu. Ha, bukan begitu. Tapi saya dalam condition yang boleh menyebabkan saya memanfaatkan rukhsah, saya ambil. Sebab saya tahu itu yang lebih disukai oleh Allah. Bukan apa yang saya suka. Saya suka, saya nak puasa, tak aircon tu, apa semua tu. Jadi baik atau tidak baik, suka tidak suka, ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, bukan oleh kita. Sebab agama ni lah hak Allah dan bukannya hak kita. Sekarang kita masuk bab makanan. Dalam bab makanan pun ada hukum asal, ada rukhsahnya. Hukum asal ialah makanan itu hendaklah disembelih dan di atas nama Allah. Sebenarnya syarat-syarat tu ada 5. Betul tak? Syarat ya, makanan untuk halal dalam untuk kita umat Islam 5. Yang pertama, yang menyembelihnya itu ialah orang yang berakal, mumayyiz. Kedua, orang itu Muslim. Ketiga, menggunakan alat yang tajam untuk menyembelih. Keempat, disembelih di bahagian leher. Dan kelima, disebut nama Allah. Okey, ini 5 syarat sembelihan. Tapi datang 5 syarat sembelihan ini, ini hukum asalnya. Allah memberi kita satu kemudahan, Allah memberi kita satu diskaun kerana sebut bahasa kita, adanya rukhsah. Dan rukhsahnya itu ialah sembelihan ataupun makanan ahli kitab.
Apa dalilnya? Ayatnya ada di situ. Surah Al-Ma'idah, surah nombor 5, ayat nombor 5. Antara ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT. Beberapa, 1-2 ayat sebelum tu Allah menurunkan ayat yang pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan reda ini sebagai agama kamu. Dan ayat seterusnya yang kelima ni Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, thayyibat. Wa ta'amul lazina utul kitab. Dan makanan orang-orang yang diberikan kitab, hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Orang-orang makanan orang yang diberi kitab halal bagi kalian. Sebagaimana makanan kalian halal bagi mereka. Ini rusahnya, ini satu kemudahannya yang mengecualikan daripada hukum asal. Hukum asal tu memang ada syarat-syarat apa semua tu, tapi sekarang ini special case, Allah memberikan kita satu rusah. So berdasarkan rusah inilah saya dan mereka yang selari dengan saya, bukan kerana saya tapi kerana ayat ini, berpandangan dan mengamalkan bahawa boleh makan makanan-makanan ahli kitab. Maksudlah Hungry Jack, KFC. Bukan nak promote, saya tak ada restorannya. Okay. Kecuali apa yang kita tahu haram. Macam kalau ada bacon, bacon daripada pork, kita tak makan. Sebab itu ada hukum yang sebaliknya, apa yang telah diharamkan. Okay. Jadi ini hujah saya. Saya tak nak cerita panjang sebab saya nak bagi ramai yang nak berbincang, perbincangan dua hala ke apa ke. Jadi ini hujah saya, surah Al-Ma'idah ayat kelima. Siapa yang nak interrogate ayat ni? Okay lah, nak interrogate, nak berbincang berkenaan ayat ini, dialu-alukan. Tak ada banyak dalil, tak ada banyak hujah pun, satu ayat je. Tapi ayat ini ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kalau kita nak bincang, nak bertukar tengah pandangan, dibolehkan. Okay, saya buka terus. Kapten lebih kau pilih kata. Okay. Okay, barang bantahan atau pertanyaan dijemput. Tak kena sebut nama semua ke? Tak payah. Tanya, saya Muhammad Azim, student dekat Uni SA. Saya memang setuju dengan apa pendapat ni, makan sembilan Kristian semua. Tapi personally saya memang kalau boleh memang tak nak makan fast food lah, sebab demi kesihatan, tapi bukan sebab tak setuju halal. Saya saja nak tahu dengan apa knowledge yang cetek kan, saja nak tahu apa konteks ayat surah Al-Maidah ni bila diturunkan, di mana dan kenapa. Saya cuma saja nak tahu lah. Perkataan konteks tu besar maksudnya dah. Lebih tepat apa yang nak diketahui sebenarnya? Tak, bila apa konteks bila ayat ni diturunkan, secara umum ke? Okey. Yang macam tu. Sebab okey, ayat ni memang secara umum menyebut ahli kitab secara umum. Ianya diturunkan pada akhir sebab surah Al-Ma'idah ni antara surah yang terakhir. Ayat ni pula antara ayat yang terakhir sebab sebagainya yang saya mention, ayat ketiga dari surah Al-Ma'idah ni menyebut yang pada hari ini disempurnakan agamamu. Kita apa dah kan ayat tu? Dan termasuk dalam kesempurnaan agama ini ialah dihalalkan bagi kamu makanan ahli kitab. Antara hikmah ayat ni terakhir, maknanya dalam turutannya tu agak akhir, ialah kerana sebelum tu Allah SWT telah menerangkan ciri-ciri ahli kitab. Dalam surah Al-Baqarah ayat 78 misalnya, diterangkan bahawa ahli kitab ni tak baca buku kitab. Mereka hanya ikut omong-omongan. Mereka ni ahli kitab juga tu, tapi tak baca sebiji-sebiji Taurat tu. Mereka hanya ikut-ikut saja. Dalam ayat seterusnya 79 diterangkan pula bahawa tentang ciri-ciri ahli kitab ni yang menulis kitab, menukar kalam-kalam Allah tu dengan sendirinya. Okey, dalam surah An-Nisa ayat 171 diterangkan pula ahli kitab khususnya Nasrani yang berkata Allah tu tiga, concept of Trinity. Ya, yeah, adanya Father, Son dengan Holy Spirit. Okey, di sebalik semua kesalahan-kesalahan ni, kesalahan besar ni, major ni, kesalahan berakidah ni, tukar kitab, mengaku Allah ada anak, Allah tu tiga dalam satu, satu dalam tiga apa semua. Di sebalik semua kesalahan-kesalahan ni, Allah dah terangkan sendiri. Bukan kita yang baca sejarah ke apa ke, mungkin sejarah tu distorted ke apa ke. Inilah Al-Quran sendiri yang telah menerangkan kesalahan-kesalahan ahli kitab ini. Tapi di akhir tu
Allah tetap menyebut bahawa makanan mereka tu halal. Makanan mereka tu halal. Jadi ahli kitab yang macam-macam salah ni pun, sebab kalau Allah turunkan ayat ni di awal, mungkin kita katanya, oh ni ahli kitab awal yang okey tu. Lepas tu ahli kitab yang banyak salah tu. Tapi ini yang salah-salah tu Allah nak cerita. Kemudian di akhir tu Allah tenangkan bahawa makanan mereka halal bagi kamu. So kalau saya dapat kata dari sudut konteks itu, kalau saya boleh kata dalam perkataan saya sendiri, di sebalik pelbagai kesalahan golongan ahli kitab ini, makanan mereka halal bagi kamu, halal bagi kita umat Islam. Soalan patah lain? Kristen and Jews. Okay. Macam mana kita nak tahu yang orang sebelah itu dia betul-betul Kristen? Sebab macam kalau sekarang ni nama jadi Kristen tapi sebenarnya dia etis tu, kita tak tahu macam mana nak. Okay. Kalau kita nak tahu dia sebelah ahli kitab atau tidak, kita tengok apakah ciri dominan dalam sebuah negara itu. Ciri rakyat yang dominan dalam sebuah negara itu. Kalau sebaya, katakan saya ni seorang turis, saya mari ke Adelaide, saya nampak gereja, saya nampak majoriti penduduknya di Adelaide ni adalah orang Kristian, maka kita kata ini adalah negara ahli kitab. Walaupun ada yang minoriti daripada Vietnam ke, daripada China, daripada Turki, daripada Pakistan, Afghanistan apa semua tu, tapi yang diambil kira ialah ciri dominan yang ada sebuah negara. Sesebuah negara tu diukur, dinilai apakah ciri agamanya berdasarkan apa nak kata sesuatu simbol-simbol yang dominan yang ada dalam negara tersebut. Kalau orang tu bagi Malaysia, dia nampak banyaknya orang Islam, dia nampak banyaknya masjid, nampak banyaknya orang yang menutup aurat apa semua tu, dia akan tahu inilah sebuah negara Islam yang masih belum sempurna. Okey. Sama juga kalau saya jumpa seorang brother, saya tak tahu apa agama dia, tapi dia assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam berdasarkan satu perkataan, saya kata dia Muslim. Kita tak tanya lagi, you rukun iman hafal ke? Rukun Islam ada berapa ke? Ramadhan apa sahaja? Saya tanya semua tu. Okay? Sebab apa yang nak kita tahu, walaupun dengan satu kalimah, walaupun dengan satu zarah, satu detik sudah cukup untuk menentukan agama seseorang itu. Hanya saja agamanya tu lagi bagus ke, lagi kurang ke, apa ke, itu berbeza-beza. Okay? Jadi jangan kita dalam rangka nak menilai ahli kitab, kita meletakkan satu standard yang tinggi. Tapi kita balik Malaysia yang sebelah itu agama ni macam mana? Entah-entah tak semayang pun. Haa kan, kita sekarang kita menilaikan ahli kitab sekarang ni pegang kitab tak betul, tak baca pun. Tak baca pun Injil tu, gereja hari Ahad tak pergi pun. Yang sebelah kan rumah kita, yang kalau kita balik Malaysia kita makan kan? Ada kan? KFC yang apa, Hungry Jack kan Malaysia, Burger King. Ada lama berlomba halal tu, yang sebelah tu takkan baca surah Yasin je. Bila orang mati, Allah bagi Quran besar di batinnya, mereka titik sekali. Kan sebenarnya Jumaat tak pergi juga tu. Sifur sembelih. Kenapa kita tak soal benda yang sama? Kita soal yang ahli kitab sekarang ni pergi gereja ke tak? Baca Bible ke tak? Bible pun dah tukar-tukar sekarang ni. Tak tanya yang sembelih kat Malaysia tu bid'ah macam mana yang dia buat. Okay, kalau kita nak ikut kriteria yang sama ni dekat Malaysia tu pun ada soalan lain kan? Yes, walaupun macam dekat Hungry Jack atau dekat tempat sembelihan tu, yang buat sembelihan tu pun orang Vietnam ke atau memang bukan ahli kitab lah. Tapi kita still sebab ikut dominasi lah macam tu. Okay. Soalan yang baik. Pertama sekali kita rujuk balik ayat ni. Kalau kita baca ayat ni betul-betul, Allah SWT menyebut wa ta'amul lazina utul kitab. Ta'am tu makanan, bukan sembelihan. Terjemahan pun makanan dalam bracket orang tambah sembelihan. Allah SWT tak suruh kita pergi semak sembelihan tu macam mana dan siapa. Asalkan makanan tu makanan ahli kitab, ianya halal bagi kita. Sangat penting ya. Sebab Allah SWT ni bila dia bukan macam kita, macam saya pun menulis, tapi kadang-kadang perkataan kita pilih tak tepat. Kadang-kadang bila kita susun ayat, kita pilih perkataan, kita tak fikir semua konteks yang ada. Tapi ini yang menulis ni bukannya penulis biasa-biasa. Yang menulis ini ialah Allah, maaf, ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang apabila Allah pilih perkataan ta'amu, maksudnya memang ta'amu.
makanan itu dihalalkan bagi kita. Macam mana sebelum itu kita tidak disuruh menyembahnya? Katakanlah kita tengah jalan-jalan dekat slaughterhouse. Jadi kita nampak yang sembelih tu orang yang berbangsa lain, macam Vietnam ke apa ke. Jadi kita dah tahu 100% pasti, maka lembu yang disembelih tu kita tak makan. Sebab kita dah tahu itu tu bukan ahli kitab disembelih. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kembali kepada hukum umum bahawa ini ialah negeri, inilah bandar ahli kitab, maka sembelihan mereka, makanan mereka itu adalah halal bagi kita. Kita tidak dituntut untuk menyemak sembelihnya. Kalau soalan yang sama tu juga, kita kena semak juga. Siapa yang sembelih lembu kita kat rumah, ayam kita tu, ayam KFC tu, dan sebagainya dan sebagainya. Saya juga Umar Zuan. Tadi Captain Hafiz ada cakap as respond to Nur Aini punya soalan, yang since Australia ni dominan dia is Christian, as we can see. So if Malaysia tu dominan dia is Muslim, so do we need to check macam kedai-kedai? So there's no need to certify for halal logo lah. Yeah. So there's no use of jacket actually. Betul-betul. Soalan tu betul lah. Macam saya pun demikian juga beberapa ustaz-ustaz sahabat saya di Malaysia, Ustaz Dr. Hasri ke apa ke, kami berpandangan di Malaysia semuanya halal, melainkan kedai tu nak serve, kan setengah kedai tu pergi kan, be serve non halal food. Kedai begitu yang patut tampal stiker. Bukan semua kedai kena apply dan tampal stiker halal. Halal lain tak accept halal jakim. Sebenarnya kita terbalik. Okay, kalau di Malaysia itu secara umumnya semua halal, melainkan beberapa restoran yang jual makanan yang tidak halal. Maka restoran itu yang sebenarnya wajib letak we serve non halal food. Okay, tapi kita ni terbalik. Kita ni mewajibkan yang halal tu pun tanpa halal juga. Yang tak halal tu buat diam aja. Okay, so sebenarnya di Malaysia tu ialah secara umumnya semuanya halal. Sama lah kita pergi Pakistan, kita pergi negara-negara di Timur Tengah ke apa ke, semuanya halal. Melainkan ada restoran, ada kedai segelintir yang menjual tak halal, mereka itu yang sebenarnya patut ataupun diwajibkan oleh pemerintah meletak stiker we serve non halal food. So, di Malaysia tu sebenarnya terbalik lah. Assalamualaikum. Nama saya Fauzi. Nak tanya, ada pandangan yang cakap hanya Kristian yang berpegang dengan kitab Injil yang asal yang belum diselewen sahaja yang halal dibuatkan dagingnya. So sekarang orang tu Kristian tu dipanggil Kristian Ortodok. Tapi mesti hari ini tak banyak lagi Kristian yang macam tu, yang tak, yang tak berpegang pada kitab yang Injil yang asal. Okay, hanya Kristian Ortodox yang berpegang kepada Injil yang asal. Okay, ada Kristian pun ada banyak sek apa semua tu. Sejauh kajian saya, sejauh bacaan saya, yang ditulis oleh tokoh-tokoh agamawan Kristian sendiri, Professor of Bible, Professor of Old Scripture apa semua tu, mereka sendiri berkata sekarang ini tidak ada satu pun naskah Injil yang original. Bukan-bukan orang Islam kata ni, mereka sendiri kata sekarang ini tidak ada satu pun naskah kitab Injil yang original. Sebab bila dibandingkan semua Injil, bila dibandingkan semua manuskrip-manuskrip dalam bahasa yang asal ke, semuanya berbeza-beza. Sehingga tidak ada satu Bible yang boleh, mereka sendiri kata tidak ada satu Bible yang mereka boleh katakan this is the original one, sebagaimana zaman Nabi Isa AS. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, apabila Allah SWT menurunkannya, Allah sebut ahli kitab umum. Tak pernah sebut ahli kitab yang ori, yang tak ori, yang ortodoks, yang apa-apa semua tu. Okay, Allah SWT menyebut ahli kitab. Tak kisah mereka ni baca kitab pun tidak. Sama juga kita ni Muslim, tak kisah kita baca Al-Quran pun tidak. Okay, jadi makanan mereka itu halal bagi kita. Tak kisah sama ada bagaimana pegangan agama mereka, mereka nak kata diri mereka ortodoks ke, yang Jew nak kata kami ni only follow kosher food saja ke apa ke. Nama saya Muhammad Zamri. Oh, yang makan dia. Ada setengah pihak menisbahkan ahli kitab ni
kepada Bani Israel saja. Disebabkan Nabi Isa diturunkan kepada Bani Israel. Bagaimana untuk kita terangkan perkara ini? Ya, betul-betul. Memang ada satu pandangan menyebut bahawa ada kitab itu hanyalah mereka yang berkalangan Bani Israel, orang-orang yang diberi kitab pada asalnya. Okay, sebenarnya tidak. Ahli kitab itu menyeluruh pada semua yang berpegang kepada agama Nasrani dan juga Yahudi. Tidak ada dalil yang untuk membataskannya, untuk menghadkan ahli kitab itu kepada yang Bani Israel saja. Asalkan mereka itu beriman kepada Trinity, kepada Isa, ada Bible, tak baca pun silap je, ataupun bila naik kapal terbang kan, ada tu bilanya pun Jesus, dah cukup ahli kitab itu. Dalam masa kapal terbang, kita kata in case of emergency, in case of severe turbulence, there is no atheist. Okay, joke kita lah dalam kapal terbang. Bila ada emergency, bila ada severe turbulence ke apa ke, there is no atheist. Orang yang sebelum ni kata there is no God pun, tiba-tiba oh God. Tiba-tiba goyang teruk je, oh God. Kapal terbang keluar asap je, oh Jesus. Okay. Jadi just nak clarify, bagi yang agama Kristian ni tak kisahlah bangsa dia apa, masih juga ahli kitab ya. Contoh Kristian Vietnam ni. Kita selalu jalan travel luar negara kan. Okey, kalau contohlah saya ada kawan ni, dia suka travel luar negara juga. Dia nak pergi ke macam negara China ke Vietnam ke. Lepas tu macam ni kita nak cari makanan halal lah, macam senang lah, yang boleh dimakan. Sebab kita tahu dia orang bukan ahli kitab. Memang susah. Jadi macam China tak susah sangat, banyak komuniti Muslim kat sana. Vietnam pun ada, tak banyak juga. Tapi kalau kita tak jumpa apa, tak apalah makan yang apa nak kata ikan saja. Jangan makan yang daging yang ayam ataupun vegetarian ataupun bawa bekal siap. Okay. Okay, let's say dia pergi macam China tadi. And then dekat situ ada kedai Kristian. So kita tahu yang China tadi tu is not ahli kitab. And ahli kitab ni yang sekarang ni most of them tak kisah orang apa makan. So probably dia will be getting dia barang-barang mentah from yang bukan ahli kitab bila. So are we allowed to eat? Okay, kalau kita pergi negara yang bukan ahli kitab tapi kita masuk satu restoran outlet yang Kristian, situ kita tanya dia, is your cow, is your chicken slaughtered according to your Christian rights? Dia kata yes, then kita boleh makan. Kalau dia kata no, we just take from the Chinese market, then tidak. Nama saya Ahmad Ridwan. Boleh tanya? Kita kena tanya ke? Kita kena selidik. Ada apakah dalil yang menyuruh kita selidik setiap bahan dalam apa makanan diorang, makanan ahli kitab ataupun makanan ahli kitab? Okay. Paling dekat saya boleh ingat ialah bukan selidik tapi macamnya lah siapa yang sembelih tu. Macam pada zaman Rasulullah SAW, sebagai sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, ada wanita Yahudi memberi kepada Rasulullah SAW sahabat dan para sahabat kambing. Dan mereka makan saja, mereka terima saja. Hanya bila nak makan tu Rasulullah berhenti sebab malaikat Jibril datang membisikkan ada racun dalam kambing tu. Maka baginda meninggalkannya. Baginda meninggalkannya bukan sebab siapa sembelih ke, Yahudi mana sembelih ke apa ke, tapi sebab ada racun di situ. Demikian juga dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ketika perang Khaybar mereka mendapat lemak daripada ahli kitab yang melarikan diri itu. Lalu bila nak ambil tu sahabat tu Abdullah bin Mughaffal, dia pandang Rasulullah, Rasulullah kata je teruskan ambil je, tak tanya pun yang lemak tu asalnya macam mana tu. Especially lah orang Yahudi tu ada hari-hari tertentu je yang mereka boleh sembelih ke, boleh-boleh guna manfaatkan lemak ke apa ke. Tapi tak tanya, terus ambil je. Jadi kita tidak dituntut untuk menyelidik siapa yang sembelih, macam mana dia sembelih, dia sebut nama apa. Sebab apabila Allah SWT menurunkan ayat ini, Allah SWT tahu. The Christians, dia akan sembelih on the name of Jesus. The Jew akan sembelih atas nama Uzair ataupun zikir-zikir mereka sendiri. Kalau mereka tu nak sembelih atas nama Allah, mereka tak nak Muslim dah. Okay, jadi Allah SWT bila menurunkan ini, ada dua perkara. Okay, kita kena, jangan kita anggap Allah tu sama dengan kita tau. Allah tu SWT kebijaksanaannya tidak terhingga, tidak terkira. Dan apabila Allah SWT menurunkan rukhsah ini,
Ada dua perkara yang Allah tahu memang. Pertama, bahawa memang haiwan-haiwan itu, lembu, kambing, ayam, tidak akan disembelih atas namanya. Sebab mereka itu daripada awal lagi telah menyelewing dari sudut akidah. Yahudi dengan Huzairnya, Nasrani dengan Yesusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka membuat persediaan makanan itu, masak ke, kuali, belanga ke, suntik ke apa itu, tentu akan bercampur dengan benda yang telah diharamkan untuk kita, seperti khinzir. Tapi ini adalah satu ruksah. Atas dasar ruksah itulah kita dapat manfaatkannya, kita dapat makannya. Menjadi satu kekeliruan, menjadi satu kerancauan apabila kita cuba bawa hukum-hukum asal itu ke dalam hukum ruksah ni. Itu yang tak menjadi. Sebab kadang-kadang bila kita buat research dalam bab ni, akan ada mereka yang menulis bahawa Yahudi, Nasrani ni pun kena. Lima syarat tu, mereka pun kena berakal, mereka pun kena Muslim, jenis ke ahli kitab, mereka pun kena sembelih di lingkai, mereka pun kena guna alat tajam, mereka pun kena sebut nama Allah. Kalau yang Yahudi, Nasrani pun kena pegang lima syarat ni, tak perlulah ayat ni defeat the purpose. Jadi kena ingat, apabila Allah SWT memberi kita rusah ni, Allah tahu. Bila mereka sembelih, mereka ikut cara mereka dengan sebutan mereka. Yang di antara sebutan itu ada kalimah-kalimah syirik. Dan kedua, dalam rangka menyediakan makanan itu, akan ada pencampuran dengan yang benda yang kita memang larang makan. Ha, khamar ke, arak ke, wine ke, ataupun khinzir ke, dalam kuali yang sama ke apa ke. Asalkan kita tak makan yang khinzir tu, asalkan kita tak makan yang bacon yang mozobi buat berdepok tu. Tapi kalau ada kena kesal apa sebetul, kita selalu sebut Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kita jarang-jarang memikirkan sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita selalu baca Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kita jarang-jarang terfikir bahawa Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang dia memahami. Kalau kita kadang-kadang makan, dalam makanan itu ada tercampur dengan sesuatu yang kita tidak dibenarkan makan pada asalnya. Okay. Captain tadi cakap ada kita diberikan usap untuk makan macam apabila makanan telah macam bercampur aduk dengan bahan-bahan seperti macam pork semua kan. So kalau macam kita nampak macam dia guna gloves, tapi dia macam terambil pork and then macam sawit, so dia ambil benda-benda lenggak tapi dia tak tukar gloves. So maksudnya adakah itu bermaksud itu pencampuran, so kita boleh makan tak? Ya, betul-betul. Katakan dia pakai glove yang sama ataupun penyempit yang sama kan, untuk ambil yang tu, ambil yang pork ke, ambil yang meat sekali ke, ambil yang fish sekali ke. Jadi dia tahu dia penyempit tu benda yang sama. Tapi tak mengapa, sebab apabila Allah SWT memberikan kita kemudahan ini, Allah telah tahu bahawa dalam penyediaan mereka tu mesti ada pencampuran punya. Okay, maka di sinilah usahanya tu, di sinilah kemudahannya di situ. Okay, asalkan katakanlah setengah makanan tu dia pork dengan beef, dan blender sekali apa semua tu jadi burger patty. Kita tak boleh nak beza-bezakan mana. Ha, yang tu memang kita tak makan. Tapi katakan kalau dia masak atas kita panggil kuali ataupun pemanas yang sama, alat grill yang sama tu, so kita bimbang mungkin minyak kena ke, dia punya penyepit yang sama, hidup alih-alih ke, tidak mengapa. Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak nak itulah saya ni seorang campuran. Seandainya macam serologi yang kita kita ambil daging ke apa, memang akan melekat. Dan memang zahirlah bagi kita nampak dia pegang sayur tu, dan kemungkinannya sangat besar. Dan jika Captain cuba mengatakan Allah Maha Mengasih, Maha Penyayang, saya rasa hujah tu tidak boleh digunakan. Disebabkan nanti akan mula orang kata Allah ni sesa Maha Mengasih Penyayang, dan dia akan gunakan kepada benda-benda lain, benda yang memang dilarang oleh Allah SWT. Memang betul. Sebab kita ni sebagai umat Islam, kita jarang-jarang nak menekankan nama Allah, sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kita menekankan sifat-sifat Allah yang menghukum, menghazab, apa semua tu, sampai orang takut pada Allah. Dan orang fikir-fikir the Christian God is much kinder, most merciful compared to the Muslim God. Kenapa berasa demikian? Benda ni berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam bulan Ramadan baru ni katakan, dalam hadis riwayat Imam Muslim dan sahihnya, datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, celakalah aku. Apa hal? Aku telah terlanjur dengan isteri, lakukan hubungan seks siang Ramadan." Ya Rasulullah kata, "Okey, tak apa, bayarlah kafarah." Okay, kafarahnya apa untuk orang yang lakukan seks siang Ramadan?
Membebaskan hamba, betul tak? Okey. Sahabat jawab, saya tak mampu, tak ada hamba. Apa lagi? Memberi makan. Berapa orang miskin? 60 orang miskin. Dia kata, ya Rasulullah, aku sendiri miskin. Kemudian kebetulan saya tu datang, ada orang bawa ke rumah tu bakul bagi Rasulullah. Rasulullah kata, ha, nah, kamu ambil ke rumah ni, kamu pergi bagi makan 60 orang miskin. Sahabat tu jawab balik, hamba lebih pula dia ni. Kalau orang miskin, saya lagi miskin sebenarnya. Rasulullah kata, okey, nanti tak apa kamu ambil. Betul? Ini Rasulullah SAW. Ada kita nak buat hukum macam dia? Kalau kita dengar sahabat kita buat salah apa ke? Ui, ambillah kau. Confirm masuk neraka. Nak tahu level mana je. So kadang-kadang kita dalam bab fiqh ni, kita tidak menekankan sifat mudahnya, sifat rahmatnya tu. Kalau nak tekankan sifat tegasnya tu, sifat apa semua tu, ialah dalam bab akidah. Dalam bab akidah, Rasulullah SAW tak ada second seat, tak ada nak tutup surah mata ke apa ke. Datang sudah ada 9 orang untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Rasulullah menerima baiat di hadapan. Yang seorang tu Rasulullah tak mau terima. Dia pun, why not? Why not me? Rasulullah kata sebab dalam bajunya tu ada tangkan. Lalu dia pun ambil, dia pun buang. Lalu Rasulullah menerima dia punya baiatnya tu untuk masuk Islam. Rasulullah tak tanya tangkal tu you jumpi dengan apa, ustaz mana, baca Al-Quran apa. Bila lambat tangkal, confirm syirik, out. Tapi dah lambat dapat kambing tadi daripada wanita yang berdiri, Rasulullah makan, tak tanya apa. Okay, tapi Rasulullah tak makan lah sebab dapat tahu ada racun dalam. Dia beza ni. Rasulullah nampak orang yang mendatangi tukang ujung yang menilik nasib, terus solat tidak diterima 40 hari. Tak kisah orang tu percaya ke tidak. Okay, hadis Sahih Muslim, apabila seseorang itu mendatangi tukang nujur, tukang tilik yang tengok nasib apa semua tu, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Regardless orang tu percaya ke tidak apa yang tukang nujur dalam kata. Bab akidah sangat strict. Tapi dalam bab fiqah tak apa. Adanya dalam hadis Sahih Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa ada orang memberi makanan kepada Rasulullah dan para sahabat. Lalu mereka tertanya-tanya, ini dah baca bismillah ke tidak ni? Rasulullah jawab, tak apa, baca bismillah kena makan. Dalam bab fiqah mudah. Ragu-ragu orang sebelum tu baca bismillah ke tidak ketika menyembelih. Dalam riwayat Imam Al-Bahaki diterangkan bahawa mereka tu adalah sekelompok orang yang baru memeluk Islam. Lalu diragui bahawa mereka tu tahu tak hukum-hukum, cara-cara menyembelih. Lalu diragui mereka tu baca bismillah atau tidak sebelum sembelih. Rasulullah kata, tak apa, baca bismillah kena makan. Bab fiqah memang mudah. Sahih Muslim juga, ada para sahabat. Seorang sahabat datang jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ni was-was lah kentut ke tidak bila mayal. Rasul jawab apa? Kalau tak dengar bunyi, tak bau, maknanya tak kentut. Dia kena confirm pot. Atau apa? Mak punya bau. Dalam bab fiqah sangat mudah, sangat kita dapat lihat kemudahan Islam dan kasih sayang Allah SWT kepada kita umat Islam dalam rangka beribadah. Tapi dalam bab akidah, dalam bab tauhid kepada Allah, tidak ada benda-benda sedemikian. Kadang-kadang kita jadi terbalik, kita dalam bab fiqah ni kita terlalu tegas. Tak ada maaf, tak ada apa semua tu, tapi dalam bab akidah kita biar-biar sahaja. Okey, kita kena betulkan manhaj kita dalam beragama. Dalam bab akidah, confirm mesti tegas. Sebuah hadis lain saya ingat adalah Sahih Al-Bukhari. Pada pagi-pagi lepas sembahyang subuh, hari hujan, lalu Rasulullah SAW bersabda, kerana hujan di pagi hari, ada di kalangan umatku yang beriman, ada di kalangan orangku yang kafir masuk neraka. Eh, hujan je ni apa hal kan? Rasulullah SAW kapi-kapi pula, apa ni? Lalu Rasulullah menerangkan bahawa siapa yang berkata hujan ni daripada Allah, maka dia beriman. Dan siapa kata hujan ni kerana bintang-bintang apa semua tu, maka dia telah kafir masuk neraka. Hujan je, tapi tegas. Bab fiqah mudah. So kita pun orang agama ni, macam saya katalah, macam bermudah-mudahan je boleh makan apa semua tu. Tak, memang Islam begitu. Tapi dalam bab akidah, kalau orang tanya saya soal akidah, memang tak ada pun. Memang tak ada pun. Ya? Macam dalam bab tangkal ke, dalam bab jampi-jampian ke, tak dengar apa orang tu jampi, tak dengar apa dia sebut. Kita minta teks, dia tak nak bagi copyright control.
tak terima dia, walaupun dia seorang ustaz yang betul yang membaca jampi berdiri. Jampi kita kena dengar sebiji-sebiji. Dan kalau apa yang jampi itu ialah kalimat Allah, maka Allah yang pegang copyright, bukan dia. Dan dalam bab ni Rasulullah SAW telah mengamalkan dua surah terakhir, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sampai dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan selainnya diterangkan bahawa sebelum Allah SWT menurunkan dua surah ini, Rasulullah SAW membaca doa-doa lain sebagai penangkal penyakit ke apa ke. Namun apabila Allah menurunkan dua surah ini, Rasulullah meninggalkan selainnya dan membaca dua ini saja. Tak payah baca banyak-banyak fufufufu tiup macam tu, gigi tak kosong. Tiup air kita boleh minum, kata sehat. Orang seorang ustaz yang benar, dia akan ajar kita baca. Dia akan ajar kita macam mana nak hindari daripada gangguan makhluk halus syaitan ke apa. No such thing as copyright control. Ini bab akidah ni, dalam bab jampi-jampi. Bukan dalam bab kita berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit. Tidak, bab jampi masuk dalam bab akidah. Okey, jadi kalau kita nak macam bermudah-mudahan ni, sebab memang dalam hukum fiqah kita mengikut manhaj Islam. Kita permudahkan, kita gembirakan. Jangan kita menyusahkan, jangan kita menakutkan. Ya, pesan Rasulullah SAW pada Muaz ketika pergi ke Yaman. Jadi kiranya kalau halal sembilan ahli kitab hari ini, kiranya boleh kita kahwin dengan orang orang juga lah sekarang. Sungguh ya? Why not bro? Dia tanya lah. Dua satu. Kalau macam boleh, apa dalilnya? Sambungan ayat itu sendiri. Tapi ayat itu menarik, saya nak baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Allah tidak menyebut wanita daripada orang-orang yang diberikan kitab. Tapi sekarang Allah ada bagi syarat wal muhsanatu, orang-orang yang menjaga kebersihannya. Maknanya yang tidak, wanita-wanita yang tidak terjebak dalam perkara-perkara maksiat, zina ke yang sebagainya, itu yang boleh kita pilih sebagai calon isteri kita kalau nak. Tapi tengok di sini, Allah SWT hari ini tak guna perkataan yang umum lagi dah. Tadi tu ta'amu umum saja, ahli kita umum saja. Tapi dalam bab nak kahwin bagi isteri ni, Allah dah mula guna perkataan yang lebih restriktif, lebih terbatas. Wal muhsanatu, mana bukan sekadar wanita ahli kita, tapi wanita ahli kita yang menjaga kesucian dirinya, yang tidak berzina, yang tidak terlibat dalam perkara-perkara maksiat. Jadi kalau Allah SWT pada awalnya tu sendiri dalam bab makanan nak menjadikan ini satu yang restriktif, ada syarat-syaratnya kan? Allah sendiri akan menggunakan perkataan yang akan membataskan keluasan tersebut. Namun Allah dalam bab makanan meluaskannya, tapi dalam bab untuk pilih isteri itu Allah membataskan. Ayat itu. Apa hukum bagi mereka yang masih menganggap benda ni haram? Adakah sama seperti kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Adakah sama seperti zihar? Adakah punya sama seperti zihar yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Ya. Bagi mereka yang berpandangan ianya haram, ya macam kita kata goes against this particular ayat lah. Tapi nak katakan mereka tu betul sebiji-sebiji menghalalkan yang halal, tidak juga. Sebab di kalangan para ulama ada juga yang berpandangan ayat ini terikat dengan lima syarat yang tadi tu. Ada juga yang pandangan terikat. Tapi pandangan lain macam yang saya tunjukkan, yang saya tekankan, yang pada kajian saya lebih kuat, ialah ayat ini mengecualikan lima syarat yang asal tadi tu. So kalau kita baca-baca pun memang di kalangan ulama ada yang berpandangan sebelian ahli kitab ini, makan ahli kitab ini hanya dibolehkan dengan sekian-sekian syarat. Sebagaimana mereka juga, bila kita nak qasar salat, mereka letak berbagai syarat. Ada jarak tertentu, ada hari tertentu, ada tujuan perjalanan tertentu. Sehingga apa yang awalnya satu rusak menjadi satu kesukaran. Okay, jadi orang yang tidak setuju dengan ayat ini berbagai-bagai. Ada yang mungkin tak selera ke, ada apa ke. Jadi saya tak mau terlalu membuat conclusion dalam buat itu. Sebab bergantung juga kenapa dia tuat tu, bergantung juga kefahaman dia macam mana ke. Sebab mungkin dia hanya hearsay, mungkin dia macam tertanya-tanya ahli kitab ni original ke tidak. Dia tertanya-tanya lembu di sini kena ketuk dulu sembelih. Dia start kan bagi unconscious dulu sembelih. So macam mana tu sebenarnya hukum-hukumnya. Jadi kadang-kadang mereka yang menolak ini ada sebab-sebab lain. Jadi kita ataupun saya tidak mahu terburu-buru meletakkan hukum pada mereka.
kalau kita start jadi isu lah sebelum ni, bila orang cuba mengharamkan ni kaedah penyembelihan tu. Stun tu dia kata brain dead lah, macam-macam lah. So bila dia stun, yang kita tahu standard procedure, dia akan kelar juga leher. Tapi sama ada dia mati sebab stun atau mati sebab kelar. Jadi macam ni Syul, adakah mati stun, mati elektrik ke mati apa boleh dimakan? Ana Okay, boleh. Kalau pasal Brander dengan natural death, saya telah menghubungi pakar haiwan Profesor Gail Anderson daripada UD Adelaide. Dia profesor bukan associate professor. Dia profesor. Dia kata, saya baca sebut dia baca nombor satu, dia kata brain death and actual death are considered different as the heart and lungs can continue for some time after the brain's higher centers are not functioning. Consciousness is not needed to be alive, as is illustrated by giving an anesthetic which makes an animal unconscious, but it still functions to breathe and has a heartbeat. Number two, dia kata, brain death is measured by electrical activity happening or not. A machine called an electroencephalograph, whatever, can measure brain electrical activity to see if it is normal or absent. Lack of any electrical activity is recognized as brain death. Number three, dia kata, a stunning with a captive boat stuns the animal and makes it unconscious for a period of time, but its heart still beating and it is still alive. At this time, if the animal has its great vein or arteries cut, it will be bleed readily, but without being aware of this happening. This is the method used in most abattoir here in Australia, and the animal then dies from blood loss before the stunning wear off. It is considered acceptable here for halal killing for our local Muslim, dia cakap, local Muslim consumer market and for the kosher market as well. I hope this is helpful to you. So masalah pasal stun brain death ke tidak, yang sebenarnya haiwan tu tak mati ya. So tak ada masalah lah untuk orang nak mempertikaikan kata bentuk bangkai ataupun tidak. Tapi sebab ada orang mempertikaikan kata bangkai sebab ijma' haram makan bangkai. Tapi sekarang telah terbukti ya. Ini Professor of Veterinary Surgery, bukan pakar tulang. Ada apa lagi soalan pasal teknikal? Terus. Ada member dia duduk couple tau. Lepas tu dia macam jauh lah dengan macam nak beli daging halal lah, ayam halal ke apa. So kiranya kalau macam kita dah jelas apa dia semua ni, boleh aja beli kat local. Persilakan. Tak ada masalah. Mac chicken dah confirm boleh makan. Ha? Mac di Mac chicken. Kita tanya kawan kita. Boleh. Kalau ikut kapten punya pandangan boleh tak? Kita punya pandangan boleh. Saya ada beberapa benda yang saya agak strict dan saya tinggalkan benda-benda yang saya rasa syubhat. So siapa yang setuju dengan pandangan kita boleh terima. Macam saya tak setuju bila kata nampak depan mata bercampur telah terzahir benda tu terkena babi. Bagi saya benda tu haram. So siapa yang setuju dengan pandangan kita, dia boleh terima. Siapa yang saya tak terima. So pulang benda ni hilang antara saya dengan kapten. Saya tak gaduh dengan kapten. Apa lagi? So dia basically bila mati, bila orang kata brain death, ada budak buat medics ni, tak ada. So bila kita ada kawan lah, doktor, bila kita tanya dia, kalau orang tu sebab kita punya social prof cuba katakan bila brain death ni haiwan tu dah mati, so dia dah jadi bangkai. So bila kita tanya doktor, kita tanya dia, kalau orang brain death
boleh tak kita tanam dia? Boleh tak? Tak boleh kan? So dia boleh mati lah sebenarnya. Tapi kalau bab haiwan, pakar haiwan dah kata tak sama kan? Dan dia kata tak mati dan benda tu siap, dia sendiri yang sah dan benda ni halal untuk orang Muslim. So rasanya tak ada apa masalah kot pasal start dia tak ada sijil kaki. Dia bezanya cuma tak ada sijil kaki. Kita kena bezakan kita dah letak halal tu, kita letak halal Muslim. So orang Muslim yang akan jaga orang Muslim punya benda, punya sembelihan. Dan orang Kristian, dia jagalah dia punya sembelihan. Dia akan jaga dia punya sembelihan. Dan saya telah pergi berjumpa malangnya bishop tu dia tak bagi rakam dan apa-apa. So saya bukan orang yang suka merakam secara sembunyi-sembunyi. So saya tinggalkan handphone saya, dia ambil. So saya sembang dengan dia. Dia cakap, memang dia kata, dia cakap macam sama macam profesor ni dia jawab masa saya tanya mula-mula sekali. Dia kata memang religiously memang Kristian secara umum tak ada spesifik cara untuk nak sembelih. Tapi dalam Bible ada snap, nanti saya akan post lah dekat Facebook. Dalam Bible ada kata orang Kristian tak boleh makan darah. So maqasid tujuan dewa sembelih tu adalah untuk membuang darah. Dan orang Kristian dalam, kalau kita Google pun dekat sini cara dia punya method etik dia, dia akan letak dua cara. Satu dia akan cut the throat, lagi satu dia akan sticking tu dia cocok buang apa potong sini dan tarik dan potong dalam vein ke arteri keluarkan darah. So dan benda ni bila saya check balik dekat kalau katalah ada orang untuk nak sebo nak compare dengan compare dengan halal Islam kan, halal Muslim kan, benda ni telah diletakkan sebagai benda yang diterima oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. So katalah kalau Kristian tu sembelih dengan cara cucuk sticking, so still tak ada masalah kalau siapa yang masih nak berpegang dengan Fatwa Jakim. Tapi harus diingatkan Fatwa Jakim dia tak bagi stun tapi sebab peraturan dekat Australia ni semua haiwan perlu di stun, perlu ditembak dengan captive bolt. Dia ada dua jenis tu dia kata tak boleh. Satu yang non penetratif, lagi satu yang penetratif. So tu jelah yang kita boleh bincang kalau setakat benda-benda yang saya telah melakukan sedikit perincian bila dipersoalkan. Dan saya terus berkaji dan itulah kita punya jawapan. So tapi asal punya ialah tak perlu pun chat stun ke apa, tak perlu pergi ke tempat. Yes. Kan? Asasnya kita tak perlu tanya pun dan kita tak perlu tahu. Asalkan kita tahu itu adalah sembelihan yang diiktiraf oleh Kristian dan sudah jelas dekat sini Kristian mengiktiraf sembelihan abattoir, slaughter house yang ada dekat sini dan halal bagi dia orang. So bermakna adalah halal bagi kita. Yang tu seperti yang dinyatakan oleh Chef Usaimin pun dia kata bila kita pergi suatu negara ahli kitab dan kita boleh makan dengan sangkaan semua benda tu adalah halal bagi dewa. Dan kita tidak perlu pun tanya, kita tak payah go deep into details. Kalau kita just nak bagi tahu lah, kalau kita kena adil tau. Dalam kita menilai, kita perlu adil. Sebab dua-dua benda ni adalah halal. Satu halal ahli kitab, satu halal Muslim. So kalau yang halal ahli kitab ni kita nak korek. Saya rasa kita perlu korek juga yang halal Muslim ni. Seperti yang kita tahu dekat Malaysia pun keluar berita ayam mati dulu, ada yang mati kena elektrik dulu, ada yang mati masuk dalam air panas, ada yang mati sebab kena air panas. So kita pun, dan ada yang mati sebelum kena letik lagi. Sebab apa? Ayam daging ni dia lembik, dia boleh tergantung je, dalam beberapa minit dia dah boleh mati lah sebenarnya. So kita perlu menilai dengan adil. Kalau kita semak yang ni, kita perlu semak yang ni. So yang patut kita buat adalah yang sebenarnya seperti hadis yang daripada Aisyah, dia kata tak perlu tanya, Bismillah, baca Bismillah, belum. Okay. So ada apa-apa lagi soalan? In term of food preparation kan,
adakah saudara Alif akan go into detail untuk perkara yang berlaku belakang tadi? Contoh Amir Jack. Benda yang tak nampak depan mata, saya makan. Kita tak ukur. Tapi kalau macam Subway, bila nampak depan mata, dia punya SOP dia macam tu. So saya tinggalkan. Dan saya berpandangan ia adalah haram kerana penyediaan. Zahir. Sebab dia telah terzahir. So elok kita elak syubhat. Okay. Di Australia ni SOP dia mana yang boleh dan yang tak boleh SOP kaitan dengan MACD ke KFC? Dia ada beza-beza SOP kan? Boleh call sendiri kalau macam nak check lah. Tapi secara logiknya, bacon orang memang tak grill lah. Dia kau ambil yang tu letak lah. Tak orang grill bacon lah. Ada benar? Ada apa persoalan lagi pasal saya tak kalau ada kawan kita yang pergi dekat contohnya pergi dekat Medi dekat belakang tu, and then dia bagi tahu kat kita yang betul memang betul dia macam campur semua, ada baker semua, adakah kita boleh still berpegang kepada betul pendapat yang tak perlu pun nak masuk, tak perlu pun nak check? Terpulang lah. Sebab hal tu mungkin berlaku dekat tempat tu saja, mungkin tak berlaku dekat tempat lain. Adakah orang itu boleh memastikan bahawa setiap tempat sama? Unless memang dalam prosedur MACD memang kata ambil bacon dengan daging, kita gaul-gaul dulu, baru terletak buat burger. Baru kita tentu dia akan jadi haram lah. Kerana penyediaan, bukan sebab daging tu haram, kerana penyediaan. So kita sama lah. Lepas ni kat kereta lah. Bagus. Saya dah parti buat nak chicken lah. Tak berbeda ni. Tak. Okay, tadi yang buat stunning tu. Okay. Kebanyakan slaughterhouse, kalau kita Google modern ways of slaughtering, kebanyakan kalau kita baca artikel-artikel dalam tu, kebanyakannya akan cerita di western countries termasuk Australia, haiwan akan dipengsankan dahulu, kalau kita pakai bahasa kita, sebelum ianya diikat pada kaki belakang, digantung, lepas tu disebelih, dipotong pada lehernya. Ok, lembu-lembu tu mari, dia akan pengsankan lembu tu sama ada cara ketuk kepala ke, bagi gas ke, tembak dengan electric gun ke, bagi lembu tu pengsan. Lepas tu mereka ikat kaki belakangnya, naikkan ke conveyor yang jalan tu, lembu akan tergantung kepala bawah. Sampai jalan tu, sampai tu mereka slice. Sebab banyak lembu, ratus-ratus ribu dalam satu hari nak kena sebelih. So sekarang ni, tadi telah pun Abu Fedara telah membaca daripada penjelasan daripada pakar haiwan bahawa bila kena stun tu, bila dipengsankan tu sebenarnya tidak mati lagi, belum bangkai lagi pun. Okay, bagaimana pula pandangan daripada Al-Quran dan daripada hadis Rasulullah SAW. Okey, dalam bab ini kita rujuk surah yang sama, surah Al-Maidah ayat nombor 3. Allah dah cover dah benda ni. Surah Al-Maidah ayat nombor 3. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Diharamkan ke atas kamu al-maitatu, iaitu bangkai. Wadamu, iaitu darah, darah yang mengalir sebenarnya, walahmul khinzir, dan juga daging khinzir. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan apa yang disembelih tanpa disebut nama Allah ke atasnya. Dan juga diharamkan, wal munkhaniqatu, binatang yang tercekik. Diharamkan juga binatang yang mati kerana tercekik. Apa lagi diharamkan? Wal mauquzatu, binatang yang mati kerana dipukul. Apa lagi? Wal mutaraddiyatu, binatang yang apa nak kata jatuh. Maknanya dia mati sebab jatuh. Dia ada kambing tu kan, kambing bunuh kan, macam mana berbunuh-bunuh jatuh mati. Okay, diharamkan untuk kita juga. Apa lagi? Wanatihatu, binatang yang ditanduk oleh binatang lain.
Wa ma akala subu'u, dan binatang yang diterkam, yang dimakan oleh binatang buas yang lain. Katakan harimau pergi attack kambing, makan sikit kambing tersedak, dia belah harimau tu. So kadang kambing tu mati sebab di attack oleh harimau. Kes-kes begini juga diharamkan untuk kita, tapi ada pengecualian. So, ayat yang sama juga, illa ma zakaitum, kecuali apa yang sempat kamu sembelih. Kecuali apa yang sempat kamu sembelih. Empat kes ni, empat lima kes ni disebut sebagai sakaratul maut. Sakaratul maut ni bukan manusia je, haiwan pun ada. Maknanya dalam haiwan tu nyawa dia 90% dah gone, tinggal 10 or 5% saja. Sebab dah kena cekik dalam zaman moden ni, kena gas. Ataupun dah kena pukul. Zaman sekarang ni mereka ketuk kat kepala lembu tu bagi dia pingsan. Ketuk yang memang teruk lah sampai boleh jadi brain damage ke apa semua tu. Tapi pada hakikatnya binatang tu tetap lagi hidup. Walaupun hidupnya tu dia tak gerak ke apa ke, masih halal selagi mana kita sempat sembelihnya sebelum dia mati. So benda ni telah disentuh dalam Quran sendiri, bahawa apabila, sebab ini disebut kes-kes spesifik. Macam yang jatuh tu dalam kitab tafsir sebutlah binatang ternak jatuh daripada bukit ke bawah. So peternak tu seolah kambing makan juga. So di sini diterangkan bahawa kalau sempat sembelih ketika tu baru halal dimakan. Yang kena tusuk dengan tanduk dengan haiwan lain ke apa ke. Tapi berdasarkan kaedah kias, kaedah analogi, ilatnya di sini ialah haiwan-haiwan tersebut berada dalam kondisi sakaratul maut, menghampiri maut. 90% of life is gone. About 5 or 10 saja kita panggil apa, nyawa-nyawa ikan. Tapi masih sempat disembelih, maka ini halal bagi kita. Okey, surah Al-Maidah ayat 3 itu sendiri ada sebut kes-kes begini, selagi mana kita sempat sembelih, ianya halal bagi kita. Kalau dah kena stun, dah kena elektrik tu betul-betul mati, maka ketika itu barulah masuklah kategori bangkai, barulah ianya tidak halal bagi kita. Okay, ini yang kalau kita pergi ke slaughterhouse, pergi menyemak, pergi menyelidik dan tengok mereka ketuk dan lembu tu mati apa semua tu, dan dalam kes begini sebenarnya selagi mana sempat sembelih, selagi itu masih halal bagi kita. Baik, majikan tu. Okey, barang lain. Okey, kata kita nak pergi slaughterhouse. Lepas tu, sebab slaughterhouse ni dia nak maksimumkan duit, jadi binatang cacat pun dia berdarit sama dia. Dia tak ada mata ke apa, tak sempurna macam Indra. Boleh tak makan? Haiwan cacat, kurang kaki, cacat sejak lahir lah tu. Tapi memang sudah tahu tu dia nak, sebab dia nak maksimum sekali duit untuk nampak duit. Kalau tajuk tu, sebab dah semak, kata dah semak, nampak lah. Dia tanya cacat tu pun dia baru. Tak, yang saya terfikir sekarang ini, ada ke syarat ke hukum ke dalam agama, walaupun sembelihan kita orang Islam sendiri, yang binatang tu kena sempurna fizikalnya tu sebelum untuk disembelih? Untuk korban saja ada kan? Ya, untuk korban lain tu, raya korban lain. Ini yang nak sembelihnya tu. Sebab syarat sembelih yang disepakati tu lima yang saya sebut tadi tu. So tentang haiwan tu sendiri tu tak adalah pula. Sebab ini saya tanya tadi, cacat yang dilahir sejak lahir ke apa ke semua tu. Dan kalau untuk raya korban tu je adalah perbincangan di situ. Tapi kalau slaughter yang biasa untuk makanan tu, tu yang saya pun tak pernah terfikir tu dia. Saya nak tanya soalan. Ni saya kutip daripada pendapat kau tadi, sebab dia cakap makan makan hari kita bukannya rosak, sebab dekat dalam ni macam dekat atlet sendiri dah ada macam-macam jenis makanan yang boleh makan. Contohnya ayam semua dah ada. So tak perlu kita untuk mencari makanan-makanan seperti macam ni. So apa pendapat? Okey. Bila kita kata rosak, ianya tidak disyaratkan oleh kesukaran. Macam bila kita semayang, bila musafir tu, kita nak kasar zuhur daripada 4 menjadi 2, tidak disyaratkan dalam perjalanan tu ada kesukaran atau tidak. Jadi tak kisah kalau kita bermusafir naik unta, naik kereta ataupun naik kapal terbang dalam suasana aircon apa semua tu, yang selesa apa tu, kita dibolehkan, malah dianjurkan berdasarkan hadis tadi untuk menerima rusak dan kasar salat. Sama juga katakan kita sedang berpuasa, kita sakit yang ringan, pening kepala je, running nose je, bukannya sakit heart attack ke apa ke. Kalau kita nak buka puasa, silakan. Sebab itu kita sudah masuk dalam kategori sakit, walaupun sakit itu ringan. Dan ini adalah satu rusak tu.
kita di Adelaide sini ada kedai Muslim di kiri, ada kedai ahli kitab di kanan. Kita nak makan kiri ke kanan, silakan. Kalau kita nak makan sebelah kanan atas dasar membantu ekonomi umat Islam kita di sini, tak mengapa. Okay, tapi kalau kita nak kata yang apa tak ada kesukaran apa boleh pergi kiri kanan ke apa ke, itu yang kita kena timbangkan balik berdasarkan rusak tu mana satu sebenarnya. Sebab kalau ikut hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah menyukai rusak-rusaknya diambil sebagaimana Allah membenci larangan-larangannya dilanggar. Okey. Tapi macam pengalaman saya di Australia, banyak pergi kan, Melbourne, Sydney, Brisbane pun semua tu. Kadang pergi kedai kebab, selera makan kebab. Kebab sendiri lagi sedap dan kebab Malaysia. Yang jual tu orang Turki, orang Pakistan pun semua tu. Kadang hari Jumaat dia buka, kan? Tak tutup kedai. Hari Jumaat, waktu siang, waktu semua Jumaat. Dia tak jumpa masjid, musafir, tak lagi semayang. Tapi saya tanya, why you didn't you close your shop for Friday prayers? Oh, nobody else to take care of the shop. Yeah, but according to the Quran, you close and then after Friday prayers, you open. Which one you want? Which one you want? Tukar topik, tukar topik. So, ini pun kita ada Muslim yang tidak ikut hukum sebenarnya. Tapi kita tetap beli benda-benda pun. Okay, jadi kalau kita nak beri priority kepada kedai ke apa ke Muslim untuk membantu ekonomi umat Islam kita di sini, itu tak apa. Tapi kalau kita kata sebab ada banyak kedai, tak ada kesukaran apa ke semua tu, kita kena fikir balik definisi rusak tu macam mana. Rusak tu satu kemudahan, satu diskaun yang Allah beri kepada kita. Macam kita nak beli barang A dengan B, dua-dua kualiti sama. Satu barang 50% sale, satu barang harga yang original. Kita akan ambil yang 50% sale tu kan. Macam kalau saya boleh tambah dalam bab rusak tu, bila jamak Rasulullah SAW pernah jamak solat ketika di Madinah, tak musafir pun, dan tahap kesukarannya tu sangat ringan, iaitu bila sembahyang maghrib, hadis ni sahih Muslim daripada Ibn Abbas sendiri, apabila mereka sembahyang maghrib berjemaah di Masjid Nabi. Masjid Nabi ketika itu tak ada marble, lantai tanah, tak ada bumbung apa semua, dinding pokok kurma apa saja. Hari mendung seolah-olah nak hujan. Belum hujan, seolah-olah nak hujan. Maka selepas maghrib mereka jamak terus dengan solat isyak. Sebab dibimbangi kalau-kalau hujan, susah nak sembahyang jemaah bersama. Nanti tanah dah becak ke apa semua tu. Lalu mereka jamak maghrib dan isyak bersama pada waktu maghrib. Di Madinah sendiri tak musafir. Padahal kalau kita fikir-fikir, apa yang susah sangat tu sembahyanglah kat rumah. Kalau betul hujan, kalau tak hujan datang masjid sembahyang isyak. Tak payahlah nak jamak kan. Tapi Rasulullah jamak atas faktor kesukarannya yang bimbang kalau-kalau hujan. Kalau-kalau hujan tak dapat mari sembahyang jemaah, nanti lantai becak apa begitu ke. So ada sikit kesan tapi sangat ringan. Yang kita kalau dengar sebenarnya kan, kalau saya sebut ada si fulan ni sembahyang jemaah, jamak di padang sebab takut-takut hujan, mesti kita kata, ya apalah dia ni, futur dalam agama. Okay. Tidak ada semangat, tidak ada kesungguhan, dia lagi susah lagi punya pahala, tak terbalik tu. Okay. Kalau kita ikut pandangan kita di Malaysia, lagi susah lagi banyak pahala, tak lain. Dia lagi susah tu kalau kita ambil rusak lagi banyak pahala sebenarnya. Just want nak tanya pandangan kita mengenai contoh satu hari kita ke Subway, kita order Subway lembu, lepas tu patty pork tu jatuh atas patty lembu kita. Bila ia berlaku saya tak tanya nanti. Tapi saya fikir nanti macam mana. Okay. Semua setuju ke? Kalau tak setuju, tak nak makan, tak apa. Sekurang-kurangnya kita tahu dalam bab ini ada pandangan yang lain. Jadi kita tidak memiliki pandangan yang zero. Kalau kita nampak, katakanlah besok jalan-jalan tengok saya duduk makan ke McDonald's. Macam muka. Susah-susah. Dia jangan begitu sebab kadang-kadang kita hanya tahu satu hukum.
Kita tak diajar fi mukarana, fi perbandingan, apa semua tu mazhab lain. Kita tidak diajar sejak kecil. Kita tidak diajar adat-adat berbeza pendapat sejak kecil. Lalu bila kita nampak orang lain buat lain, dia terus kita pandangan lain. Macam dalam bahas solat, kita nampak orang sebelah kita baca tahiyat dan lain macam tu. Kita pun satu, dua, tiga, patahan. Semata-mata sebab kita dari kecil diajar sekali gelak. Kita tak pernah baca hadis yang gelak. So kita nampak orang tu buat lain je, kita patah. Kan kita diajar satu pandangan, semayang tangan di sini je. Kita nampak tangan orang semayang di dada, kan, jantung ke? Yang bawah pusat lah. Malas betul lah semayang, mangat sikit. Okay, jadi sebab kita tak tahu pandangan lain. Jadi kalau ni, kalau kita dah tahu pandangan tentang dalam topik kita ni, makanan ahli kitab, jadi kita nampak orang lain makan, tak apalah, dia pandang pandangan yang boleh. Saya lambat ni nak kaji lanjut, saya lambat ni nak KIB, saya susah sikit nak terima lagi, belum nanti ke apa, tak apa tu. Sama juga macam tadi kita bincang tentang sijil halal di Malaysia. Kita nampak ada orang Muslim apa makan di restoran yang tak nampak pun sijil halalnya. Ish, dia orang ni iman rendah, tak warak, tak takwa. Jangan begitu, kan, dari pandangan lain. Dia memiliki prinsip pandangan tentang halal yang berbeza dengan kita. Yang sekarang tu memang cari yang halal saja. Halal pun tak mau yang halal saja tu. Dia nak yang jakin pun semua tu. Tak apa, silakan. Tapi kita nak tengok ada kawan kita tu nak masuk restoran yang tak ada halal pun semua tu, asalkan dia tengok menu pun semua okey, dia nak makan. Jangan kita pandang seru pun dia. Ya, jadi yang penting dalam hal ni bukanlah semua lepas ni pergi masuk Hungry Jack makan chicken burger. Bukan begitu. Sekurang-kurangnya kita tahu ada lembab ni, tak selera apa, tak mahu, tak kenapa. Yang pentingnya jangan kita berpandangan serong ke apa ke kepada orang yang buat benda yang lain, sama ada lembab makanan ni pun ataupun yang lain-lain. Cara terbaik, kita jumpa orang yang buat benda lain, amalkan benda lain, tanya dia, why you do so and so, what is your value? At the same time, kita tanya balik diri kita, why do I do so and so, what is my value? Kita semayang angkat tu dalilnya apa? Selalu buat kan? Takkan lepas ni dah semayang pula? Maknanya kita sekarang ni, mungkin kita sekarang ni dari bab agama, kita amalkan apa yang kita belajar dalam bangku sekolah dulu. Kita tak improve pun. Dalam bab lain kita improve. Dalam bab agama sama apa yang kita hafal zaman sekolah dulu. Rukun solat, 13 perkara, gitu, gini, apa semua tu. Tapi sekarang kita improve. Yang kita sendiri ada dalil-dalil, kita kaji pandangan mazhab lain, pandangan orang lain, jadi kita tahu, jadi kita akan lebih lapang, lebih mudah lah maknanya. Tadi kita cakap pasal Islam tu, bukan yang waktu sekarang, boleh terangkan sebab sebenarnya bila nak kena Islam? Bila kita dalam keadaan yang duduk dalam bab rusak, macam sekarang ni lah, saya di Malaysia, saya makan makanan Malaysia, saya mari Adelaide, saya makan makanan ahli kitab. So kalau dekat Malaysia, kalau ada kedai orang Kristian, kata tak payah pergi kat dia. Oh, kalau ada dia pergi kat dia. Maksudnya tak payah guna rusak ni sebab ada banyak je makanan yang... Tak, sebab macam kalau di Malaysia, saya tak tahu pula ada kedai khusus Kristian apa ke. Tapi macam ni lah. Contoh, sedar contoh lain dalam bulan Ramadan. Bila saya tak musafir, saya duduk dekat Malaysia, tak fly mana-mana, saya puasa lah. Tapi bila hari saya fly, maknanya saya duduk dalam kondisi yang boleh ambil rusak, saya tak puasa. So kalau yang dekat sini, kita guna rusak ni sebab kita ada dekat... Haa. Ada setengah orang, dia tak boleh terima kalau kita cakap, oh ini... yang ni yang ni beritahu, saudara-saudara yang beritahu. Jadi tak tahu, ada tak syekh-syekh mana yang besar yang menyokong pendapat macam ni? Saya tak nak jawab soalan tu sebab saya nak biasakan kepada kawan yang bertanya tu, ayat Quran cakap, Allah cakap. Sebab kalau kita, saya sebut Syekh Ahmad, Syekh Muhammad, Syekh tu, Syekh ni, dia akan bawa pula Syekh ni, Syekh Jamal, Syekh Karim, apa kata tak boleh makan, akan jadi gila pula situ. Tapi kita nak biasakan apa Allah ni. Ini Allah telah sebut dalam surah Al-Maidah ayat nombor 5, jelas, loud and clear.
dia sekat apa fulan-fulan lain apa kata yang kita dengar apa semua tu. Tapi macam saya, saya tidak tahu. Walaupun saya bila mengkaji bab ni, sebelum datang sini saya baca mazhab apa, mazhab Syafi'i macam mana, mazhab Hanbali apa semua tu. Tapi saya sengaja tak nak sentuh malam ni. Bukan sebab saya tidak tahu, bukan sebab saya meremehkan mereka, tapi saya nak biasakan kita manhaj. Bukan siapa yang berkata, tapi apa yang dia kata. Dan apa yang dia kata tu, apa ayat Qur'annya, apa hadisnya. Jadi, minta maaf saya tak nak jawab soalan dia. Walaupun saya ada jawapan dia. Apa sandaran salaf dalam hal ni? Sebab kalau kita kena beriman Al-Quran dan Sunnah dengan kefahaman salaf soleh. Siapa salaf yang menyokong ini? Okey. Yang saya baca dalam tafsir Ibnu Jarir atau Bari dan juga tafsir Al-Qurtubi, mereka menyebut bahawa majoriti salaf menerimanya. Maknanya mereka menerima sembelih ahli kitab sekalipun ketika dalam rangka menyembelih itu mereka menyebut dengan nama Isa, dengan nama Uzair. Ada satu pandangan yang berbeza sikit, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahawa beliau tidak menerima sembelihan daripada satu bangsa Arab namanya Bani Tahlil, sebab mereka itu tidak berpegang kepada kitab kecuali dalam bab larangan minum arak saja. Yang lain itu yang buat saja. Tapi pandangan ini macam disebut oleh Ibnu Jarir Al-Qurtubi apakah, hanya pandangan seorang saja seandainya benar. Tapi majoriti di kalangan salaf, di kalangan para sahabat, mereka menerima makanan ataupun sembelihan ahli kitab. Maknanya dalam arti kata yang lebih tepat, mereka tidak mempersoalnya pun. Bila dapat, mereka terus makan. Sampai ada setengah-setengah bab pemakanan tu yang saya tak nak cerita, sebab yang dengar pun mungkin ada oh, tak selera terus. Okay, tapi in general, majoriti daripada mereka menerimanya sekalipun tidak mengikut sembelihan, cara sembelihan yang selari dengan Islam. Ada kawan datang mesej, dia tanya soalan pelik sikit. Ada yang kata boleh makan walaupun kot itu ada babi. Okay. Kot. Kot. Okay. Dalam bab makanan ini ada benda tu asalnya haram, maaf, asalnya halal kemudian boleh menjadi haram, betul tak? Buah anggur asalnya halal, tapi bila telah berubah menjadi wine, haram. Okey. Tahi lembu halal ke haram? Tapi dah jadi buah mangga yang sedap ke? Buah mangga baja kimia tak sedap ke? Yang you makan sedap-sedap tu kan? Nah, itu tu lembu original dia tu. Okey, sama juga dalam bab makanan ni juga ada benda yang asalnya haram seperti khinzir, tapi bila telah melalui proses kimia apa semua tu lalu ianya berubah kepada bentuk yang lain, maka hukumnya diukur berdasarkan bentuknya yang baru, bukan bentuknya yang lama. Sebagaimana tadi kita sebut pak anggur, kalau bentuknya asal ianya haram, tapi bila telah berubah menjadi wine dihukum berdasarkan bentuknya yang baru, iaitu haram sebab ianya termasuk dalam haram. Sama juga khinzir, asalnya haram, tapi bila telah melalui proses-proses kimia apa semua tu sehingga menjadi sekian-sekian, maka ianya halal. Namun dalam bab ini ada khilaf. Di kalangan para ulama ada yang berkata tetap haram, di kalangan para ulama ada yang kata halal. Mereka yang berkata ianya haram, mereka merujuk kepada kisah orang Yahudi. Mereka ni dilarang lemak haiwan, lemak-lemak tertentu pada hari tertentu. Tapi apa yang mereka lakukan ialah mereka mencairkan lemak tu menjadi cecair, macam minyak ke apa ke, lalu mereka makannya. Mereka kata tak, kami tak makan lemak, kami makan minyaknya. Okey, atas dasar itu mereka dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam kes ini substance tu tetap sama, hanya berubah dari sudut fizikal daripada pepejal kepada cecair, cecair kepada wah ke apa satu lain. Yang kita bincang sekarang ni lemak istihalah ialah berubah dari sudut kimianya tu. Okey, bila telah berlaku beberapa perubahan, maka di situ itulah di kalangan para ulama ada yang berkata boleh, di kalangan para ulama ada yang kata masih tidak boleh. Ini termasuk dalam ijtihad makanan pada masa kini. Saya cenderung pada pandangan yang boleh, tapi menghormati kalau di kalangan rakan-rakan para hadirin kata tetap tidak boleh. Satu contoh yang masyhur, Rene. Rene itu satu
benda yang digunakan untuk mengeraskan cheese. Cheese tu susu kan. Tapi nak mengeraskan tu lebih kena ambil rene, dan rene tu pula kadang-kadang dia pada haiwan yang tidak halal. Tapi telah diubah dan ambil apa semua tu, telah diproses kimia apa semua tu, baru jadi keju. Ada kata cengang sungguh. Okey, kalau kita masa nampak pemakanan ada juga. So rene ni pun dibincangkan sebab ianya bukan lagi asalnya khinzir ke apa ke. Okey, tapi ada kata tetap daripada khinzir juga. So dalam bab ini ada khilaf. Okey, salah tadi tu. Demi menghormati orang yang membantah kita, kita baca soalan dia, kita jawab. Oh, dia bagi soalan. Walaupun ada yang dah jawab. Okay. Soalannya pertama, if a Vietnamese or Sri Lankan immigrant slaughter a cow owned by an ahli kitab, and an ahli kitab own slaughterhouse in a country purported to be peopled by the ahli kitab, is it still considered halal? Macam kita ada bincang tadi tu, yang sebelum tu orang Vietnam atau orang Sri Lanka. Kalau kita tak tahu, tak tahu, tak payah pergi cari, tak payah pergi selidik. Tapi kalau kita tengah jalan apa, kita nampak yang sedang menyembelih tu orang daripada Sri Lanka, maka lembu yang dia tengah sembelih tu tidak halal bagi kita. Kalau kita tak tahu apa semua tu, kita hanya ada sebab yang Allah tekankan di sini ialah makanan, bukan sembelihan. Okey, jadi kita makan tak apa. Kalau kita pergi selidik sehingga ke slaughterhouse apa semua tu dan kita tahu yang menyembelih ni ialah orang Sri Lanka, Vietnam dan sebagainya, maka kita tidak makan sembelihan tersebut. Captain, tapi kalau dia yang Sri Lanka, Vietnam tu mesti bolehlah kan? Ah, good question. Kecuali kalau Sri Lanka ataupun Vietnam tu pun Kristian. Tanya. Apa yang tanya lah. Kita getak dia. Oh Jesus. Ah, Kristian. Contoh salah seorang pergi slot house and then dia nampak benda ni, so kira tak halal lah bagi dia. Perlu tak dia hebahkan maklumat tu? And then bila dia dah hebahkan, macam manalah kita respon kita lah yang tahu pasal benda tu? Apa entity kita sebut that information? Okay, okay. Perlukan dihebahkan tidak ke? Kita kena tahu negara macam Australia ni, slaughterhouse ni sangat besar, tukang sebelih ni sangat banyak. Sebab lembu di Australia ni bukan hanya untuk orang Australia, tapi di sampai ke Malaysia sekalipun, ke Timur Tengah apa semua tu. Jadi apakah kalau kita nampak ada seorang ataupun lima orang Sri Lankan yang beragama Buddhis bekerja di slaughterhouse tu, berdasarkan lima orang tu kita nak sebarkan bahawa sebelihan di Australia ni tidak halal disebabkan oleh adanya lima orang Sri Lanka yang bukan Kristian? Ha, itu soalannya tu. Sama juga kalau kita balik Malaysia, kita nampak yang tukang sembelih tu tak solat. Okey, bila tak solat, bila seorang Muslim tu tidak solat, menimbulkan hukum di Muslim atau tidak? Okey, apakah kita nak hebahkan pada semua orang di Malaysia bahawa daging lembu di Malaysia tidak halal? Berdasarkan kita lihat adanya orang yang sembelih itu yang tidak menerangkan semayang. Okey. Tapi kalau benda ni something yang spesifik, contoh macam ni bukan daging ni, masuk makanan lain lah, contoh rokok, and then ada seorang student pergi factory dia, and then dia find out that rokok tu ada satu substance yang tak halal, and then boleh tak macam kira dah boleh assume the whole thing tak halal lah? Okay, so dia sebarkan and then further okay. Kalau dalam kes macam tu, saya lebih menasihati bahawa dia menghubungi JAKIM agar pakar kimia datang menyemak terlebih dahulu sebelum disebarkan. Sebab sebelum-sebelum ni pernah berlaku gosip-gosip di Malaysia, roti gardenia tidak halal, roti hi-fi apa semua tu. Padahal hanya gosip saja, tidak ada bukti sekalipun. Sekalipun pemilik roti itu adalah syarikat bukan Islam, kita sebagai seorang Islam dilarang untuk mencemari, untuk membuat fitnah ke atas bisnes orang bukan Islam. Okay, sebab pernah berlaku di Malaysia gosip-gosip huha-huha roti gardenia, roti hi-fi, roti MFM apa semua tu, ada sekian-sekian, ada sekian-sekian. Okay, padahal tak ada bukti apa sekalipun yang famous apa, secret recipe pun kena apa macam-macam lah semuanya. Semata-mata sebab orang yang buat hearsay yang menimbulkan fitnah saja.
So walaupun syarikat-syarikat ni, restoran ni, kek pengilang roti ni apa semua ni, pemilik dia bukan orang Islam, kita tetap dilarang membuat fitnah ke atas urusan mereka. Okay, kalau betul kita rasa nampak ada gitu-gitu, kita hubungi pihak yang berwajib, yang mereka ada the proper mind bahawa lesen halal di sini ditarik balik ke apa-apa. Soalan nombor 2, can your expert claim with 100% confidence that there are absolutely no person other than penampak ahli kitab working in the Australian slaughterhouse that supply meat and poultry to the Hungry Jacks, McDonald's, Red Rooster and other fast food outlets and restaurant in Adelaide that has no halal certification? So bolehkah kita mendakwa dengan penuh keyakinan bahawa tak ada orang agama lain yang bekerja di slaughterhouse? Soalan tu salah. In the very first place, kenapa nak semak slaughterhouse? Tak suruh semak pun. Soalan ketiga, as far as I know from those who have worked in halal slaughterhouses in Australia, if an animal is in doubt to still be alive before its neck is cut, the animal is marked with a red tag and separated from the rest of the properly slaughtered animals to be sold to the non-Muslim community. This raises the question whether the slaughterhouses run by the Ahli Kitab separate animals that were already dead before is properly slaughtered from those that were not. And your expert claim with 100% confidence on this? Sekali lagi salah soalan yang sibuk sangat bahasa melihat ni. Okay? Allah tak suruh kita semak sampai ke sini pun. Kalau nak tanya abang ini, pergi cek sembelihan dekat Malaysia tu sendiri. Banyak mana ayam daripada ladang ke kelang, kelang sembelihan mati dalam lori. Sebab ayam, kalau kita tahu ayam-ayam yang ternak ni, okay, tak disebut nama mereka, injek-injek-injek bagi cepat, banyak isi cepat gemuk. Sebab ayam tu sendiri tak ada kekuatan sebab dia duduk static je. Dia punya leg muscle tak ada sampai dia tak boleh support dirinya sendiri. Dia jadi sangat gemuk, sangat besar, sangat banyak berisi sebab asyik kena injection saja dengan hormon tu, hormon ni, growth hormone. Sampai dia jadi besar, melebihi umurnya, melebihi kekuatan kakinya. Dia tak boleh support dirinya, dia terduduk je. Bila semua masuk lori dan bawa ke rumah sembelihan, dia matilah lori tu. Okay, so kenapa kita pernah soal haiwan macam ni? Sama juga kan lembu ke apa ke semua tu yang bila bawa dekat lori pun nak baring apa semua, lembu mata golek-golek apa dalam tu. Lembu tu tak pakai seatbelt lah tu pun. Kan lori punya seatbelt, lembu pun berbual-bual-bual langgu apa tu. Seorang tu kena tanduk sama orang lain apa semua tu. Kita tak ada soal pun kan. So kenapa dalam bab ni kita double standard? Okay. Kalau pergi kedai makan ayam, nampak ayam gemuk-gemuk besar sangat, jangan makan, takut. Dia punya injection tu banyak sangat. Raya tu saiz normal apa tak tu okey tu. Number 4, what is the hukum in Islamic law for someone not in authority to call on others to partake on a matter of doubtful nature such as eating at an eatery that has not been halal certified by the rightful authorities in Australia when there are many other eateries run by Muslims serving halal products nearby? Someone not on authority to call others to makan. Kita bukan seru makan, kita seru ayat Allah. Kita baca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kita menerangkan bagaimana how to apply it dalam kehidupan kita di Adelaide. Kita bukan menyeru benda yang ragu-ragu ke apa ke. Ini jelas. Kita baca ayat ini sampai orang yang dia kata tak bijak dengan apa baca boleh faham dah tu. Jadi kita bukan menyeru pada benda yang salah, kita bukan menyeru dan bukannya apa dah kata a person not in authority. Ini pandangan-pandangan yang kita kata pandangan klasik zaman sebelum merdeka. Okay, pandangan-pandangan zaman Jurassic Park yang kena cakap ni kena ada authority, kena ada sijil, kena ada tu, kena ada ni. Okay, dan pandangan sebegini ni yang akhirnya menyebabkan Al-Quran dan hadis tertinggal. Yang tertinggal yang muncul hanyalah nama ustaz tersebut, nama ulama tersebut. Sebab ustaz macam mana sekalipun, kalau kita ikut pandangannya, bukan sebab ustaznya, tapi sebab ayatnya, sebab hadisnya. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah berpesan kepada kita untuk ikut sunnahnya, sekalipun yang menyampaikannya itu ialah hamba kulit hitam yang rambut menggerupu. Kotak inti yang mereka. Tapi dia baca hadis Nabi, kita ikut. Bukan sebab dia ada sijil, bukan sebab dia belajar tinggi, bukan apa-apa.
Kalau saya sendiri bagi pandangan bla 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 bla, ayat Quran tak ada, hadis tak ada, you all reject, memang patut reject pun. Tapi kalau saya, rakan-rakan, kawan-kawan sini, lepas ni pergi cerita kawan lain, apa ke baca ayatnya, baca hadisnya, apa semua tu. Dan itu kita memang, sebab Rasulullah sendiri berpesan, sampaikanlah kepada aku, walaupun satu ayat. Dan kita menyampaikan. Dah habis empat. So, kita boleh tutup majlis ke macam mana kan? Tanya. Tanya dulu, ada lagi yang tak berhati? Tanya mana? Okay, saya nak buat dari rumah, siapa yang nak tanya soalan, siapa yang ada lagi tidak setuju atau pandangan yang berbeza, boleh bangun dan bagi tahu pandangan anda dekat sini. Boleh buat hujah anda. Saya nak bawa kawan saya kata lebih berhati-hati, lebih takwa. Adakah dengan kita buat benda ni kita tidak takwa? Adakah kita tidak takwa? Benda-benda sebab dia bawa contoh, dia kata Imam Asy-Syafi'i, dia kata bila makan rumah Imam Ahmad bin Hanbal dia makan lebih. Bila makan orang lain dia berjaga-jaga. Adakah itu nilai takwa? Tanya balik dari Imam Asy-Syafi'i makan lebih makan kurang tu sanad dia macam mana? Tanya balik kawan ke? Okey, adakah kalau kita ikut benda-benda macam ni, maknanya kita ni tidak bertakwa? Ada soal balik takwa tu macam mana tu? Bukankah orang yang bertakwa tu ialah orang yang takut kepada Allah sehingga dia benar-benar ikut apa perintah Allah, apa larangan Allah dan apa firman Allah. Sehingga orang yang bertakwa tu dia takut untuk berpandangan sesuatu yang lain daripada firman Allah. Dia takut nak kata KFC Adelaide haram. Ada rasa takwanya tu. Bukan ada rasa takwa dia pergi makan tu tak. Ada rasa takwanya tu, dia akan takut nak kata steak ni ke, kedai ni ke, apa ke haram. Okay, kita kena terbalik ni. Kadang-kadang orang kita ada rasa takwa, kita nak menjauhkannya. Oh tidak juga. Sebab di sini ada firman Allah di sini, ada ayat di sini. So kalau ada rasa takwa yang sebenarnya, dia tidak akan berani nak kata this is still haram. Benda ni still ragu-ragu. Walaupun telah diberikan penjelasan apa semua, telah dinyatakan contoh pada sunnah Nabi SAW, yang makan kambing tu ke, yang diberi kambing ke, Nabi tak makan sebab ada racun. Yang jumpa lemak ahli kitab di medan perang Khaibar ke apa ke, semuanya diambil saja. Pandangan majoriti sahabat, generasi salaf apa semua tu. So atas rasa takwa yang sebenar, seseorang itu akan merasa takut untuk berkata benda ni masih haram. Ataupun dia akan rasa takut untuk menambah syarat-syarat. Ini adalah ahli kitab dulu, sekarang ahli kitab lain. Ini adalah sekian, adalah sekian, apa semua tu. Okey, jadi atas dasar takwa yang sebenarnya, dia sendiri akan ikut perkara ni. Kalau tak makan pun mungkin sebab kurang selera. Sebab selera tu relatif kan, beza-beza. Tapi atas dasar takwa tu juga, dia tidak akan tambah syarat-syarat bahawa yang ini kena begitu, yang ini kena begini, yang ini tak boleh tu, yang ini tak boleh begini. So saya faham, bila orang itu bertakwa, dia sikap dia opposite, bukan yang macam ni. Okay, lagi last call. Siapa-siapa yang ada hujah nak bawa menentang atau menyokong, jemput bangun. Atau pertanyaan juga. Ada lagi? Ada yang seterusnya. Pertanyaan apa? Okay, jemput. Mana-mana makanan yang ada komponen yang animal derived lah. Dan kita tak pernah check, oh ada animal preservative ke apa, tak boleh makan. Yang boleh kan? Ya, ya, betul-betul. Macam sebagai contoh, kalau kita makan bubat, ada kapsul daripada gelatin sauce kan? Sekarang ni pun banyak gelatin daripada bovine. Okay, kapsul tu pula, kita kan supplement. Black Moss, famous kat Australia kan? Ada bovine. Ni sembelih ke tak sembelih ni? Siapa ke? Tak pun, sebab daripada negara di kita. Tapi kalau kita beli ubat herbal tradisional China, made in China, from Shanghai, gelatin sauce pun bovin, then kita ragu-ragu, ini halal ke tak halal. Tapi lepas negara China apa semua tu, kita tak makan. Dari segi authority yang mengeluarkan status halal produk contohnya kat China, adakah dia hanya bagi status halal tu untuk produk yang dikeluarkan oleh Muslim
tapi dia tak bagi untuk mereka yang ikat dengan ahli kitab sendiri yang menggunakan produk tersebut. Yang itu saya tak pasti pula. Tapi kalau di Malaysia, macam bila Jakim belikan sijil halal pada restoran tu, restoran benda Chinese, Indian pun dapat kan sijil tu. Ha, tapi sangat jarang lah sebab mereka pun tak nak apply sebenarnya. Jadi kebanyakannya itu. Tapi saya pernah nampak lah restoran yang Chinese ke apa ke, tapi ada sijil halal macam tu. Kalau di macam apa nak kata, makan ahli kitab ke apa ke, tak tahu sebab bila pak ahli kitab ni secara jujurnya, kadang-kadang the religious authority pun tidak begitu berani ataupun tidak begitu terendah sambabnya. Sebab mereka duduk di Malaysia, mereka jarang-jarang terfikir rakyat Malaysia yang di Adelaide ataupun di Melbourne. Jadi kadang-kadang mereka tidak merasai apa yang dirasai di sini. Kita di sini okeylah, mungkin ada banyak apa itu makanan dan benda sebelahan orang Islam ke apa ke. Tadi macam tadi ada kawan tanya, kawan dia duduk jauh di pedalaman ke apa ke, yang makan dekat ladang tu saja ke apa ke, asalkan sebelahan Alkitab dah okeylah. Okay, final call. Ada lagi? Yeah. Apa lagi bukti Australia ni negara Kristian pada pandangan Captain Hafiz Fidaus? Kalau church, mungkin church dah kosong. Mungkin dah jadi masjid barangkali. Tak ada bukti sangat lah, kira apa yang sini menonjol pada sebuah negara itulah. Sekalipun macam kita pergi Brazil, kan banyak di sana Kristian juga sebenarnya. Walaupun ya, kita daripada kesan penjajahan Spanyol apa semua tu kan. So kadang kalau bukan gereja pun kita lihat banyaknya orang pakai cross. Okay, macam yang saya buat lawak tadi tu, banyak yang bila hal takut ke apa ke tersebut nama Jesus. Benda-benda yang begitu tu sudah cukup untuk menentukan mereka tu adalah ahli kitab. Kita perlu kita meletakkan syarat yang sangat tinggi. Sebab kalau syarat yang sangat tinggi tu, kita pun kena letak pada umat Islam juga. Bila kita nak kata sebelahan yang negara Islam tu juga adalah halal. Okay, jangan kita double standard. Kita menggunakan reference census. Ya, yeah, betul. So census pula. Kalau dia still down majority, dia orang still. Dan dengan sebuah negara tu penting ya. Islam ke, Alkitab ke apa ke, tidak ditentukan oleh perlembagaan negara. Jangan kita ditipu perlembagaan negara tak setak Al-Quran dan Sunnah di atas, itu bukan. Macam saya pernah pergi negara, bila fly kan, perlembagaan yang Quran dan Sunnah, bila sampai-sampai je landing je, dia punya custom immigration minta botol arak. Kalau tak nak bagi botol arak, dia tak bagi kita orang yang pilot anak kapal seperjalan. Tunggu satu jam. Negara orang Islam minta arak. Dia kata bahan dia. Itu negara yang saya tahu constitution dan Quran dan Sunnah number one. Ha, itu keluar benda yang pasport tu kan. Lepas tu yang custom pula minta botol dia lagi. Amboi. Jadi kadang-kadang kita ni ditipu. Kalau perlembagaan negara tu sekian-sekian, maka dia negara Kristian. Tidak. Negara itu apa, negara itu apa agamanya, diukur berdasarkan apa ciri-ciri menonjol di situ, bukan berdasarkan apa yang ditulis pada kertas. Bukan Malaysia. Jadi kalau gitu, kita, saya tutup bagi pihak saya sendiri dengan tasbih kifarah. Jadi sebelum tu saya berpesan, kalau nak sampaikan kepada kawan-kawan yang lain, jangan kata Hafiz Fidaus kata boleh, jangan kata Abu Fedora kata boleh, tapi bacakan ayat Quran yang kita sama-sama telah kongsi dan belajar malam ini. Bacakan hadis-hadis yang kita sama-sama telah kenal. Sebab kalau kita sampaikan sepulang kata ni, sepulang kata itu, kita nak biasakan diri ayurkan kita ini hadis kata begitu. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdika jadi saya kita tangguhkan majlis dari dulu. Saya kata mungkin sebab ini kita boleh berlapang dada dan sedikit menerima pendapat-pendapat yang berbeza daripada pendapat kita, dan memberi peluang kepada orang yang berbeza pendapat itu melontarkan pendapat dia itu, dan juga kita cuba kaji pendapat itu sebelum kita buat komplain sendiri. InsyaAllah kita tahu nama dia sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.